Yang kita raikan Dr. Sami Said, Ketua Amanah, Ketua Wanita Amanah Al-Ustaz. Yang dihormati Wabi Kui Silvia, Ahli Parlimen Al-Ustaz. Yang kita raikan Haji Saudara Zahir, Setiausaha MPN Keadilan Kedah. Yang kita raikan juga Aizat Roslan, Ketua Armada Kedah, Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, seterusnya para jemputan yang kita muliakan sekalian, Assalamualaikum dan salam reformasi serta selamat datang ke program Jelajah Bina Sekolah Negara. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi kerana kita dapat berkumpul di cuaca yang cukup mendung dan cukup sempoi lah untuk kita mengikuti santai petang bersama YB Rafizi yang dibawa khas oleh Nimbok Malaysia. Dan juga kita dapat anjuran ini juga kita bekerjasama dengan Pusat Peduli Rakyat Dun Bakar Batar. So, program ini bertujuan untuk kita, program ini Jelajah Bina Negara ini adalah bertujuan untuk YB Rafizi dia pergi kepada semua marginal seat, kerusi-kerusi tempuan yang wajib dimenangi oleh Pakatan Harapan, supaya kita dapat memenangkan dan menawan dan menumbangkan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya ke-14 akan datang. So, tanpa membuang masa, untuk kita mulakan majlis kita, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita sama-sama lah berdoa supaya program kita, kita dapat berkaitan daripada Allah dan perjuangan kita mendapat kemenangan untuk pilihan raya yang akan datang. Amin. So, tanpa membuang masa, kita akan mulakan program kita ini dengan satu nyanyian khas dari yang kita bawa daripada Nimbok Malaysia. Jadi tanpa buang masa, saya menjemput Muhammad Hafiz ke atas mentas. Dipersilakan. Beri tepukan, tuan-tuan. Ready, Hafiz. Terima kasih kepada MC. Nama saya Muhammad Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tujuan saya kat atas ni adalah untuk memberi anda hiburan sedikit diselang dengan ceramah-ceramah supaya anda tidak overheat otak anda. So, saya lama tak praktis. Macam mana kalau ada dengar bunyi macam suara bertelur tu, minta maaf lah. Okay, teman-teman, terimalah Batman. Cancer, God is not my fault.
Thank you. Saudara Hafiz. Untuk maklumat hadirin, kaunter pendaftaran telah dibuka. Kemah yang warna biru ni, kita ada kemah warna biru yang telah sediakan kaunter pendaftaran di mana setiap hadirin yang berumur 18 tahun dan ke atas serta menyertakan bukti diri yang lengkap layak untuk menyertai pertandingan cabutan bertuah. Jadi kita akan pilih 10 peserta yang bertuah petang nanti dan akan menangi pelbagai hadiah-hadiah menarik daripada pihak penganjur. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Haji Zamri bin Yusof, penyelaras Pusat Peduli Rakyat Dun Bakar Batam untuk menyampaikan taklimat tentang projek jelajah Bina Semula Negara Alustan pada hari ini. Dengan ini, persilakan. Alhamdulillah, syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam alhamdulillah. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua yang mengunjungi program BSN, Program Bina Semula Negara pada hari ini yang dianjurkan oleh Imbuk Malaysia dengan kerjasama Pusat Peduli Rakyat Dun Bakar Batam yang kita bawakan khas kepada tuan-tuan hari ini, yang insyaAllah akan tampilkan tidak lain dan tidak bukan YB Rafidi Ramli sebentar lagi. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pimpinan masyarakat, pimpinan-pimpinan parti politik, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz dan pimpinan masyarakat yang lainnya yang sudi hadir ke program BSN kita, Program Bina Semula Negara Anjuran Imbuk pada petang ini. Tuan-tuan, tadi dah diberikan sedikit taklimat tentang perjalanan BSN yang telah menjelajah seluruh negara, khususnya kawasan-kawasan yang melibatkan marginal, kawasan marginal seat, kawasan-kawasan seat parlimen yang sebelum ini, seat parlimen yang sebelum ini sama ada telah pun dimenangi oleh Pakatan Rakyat ataupun seat marginal yang sebelum ini hanya kalah tipis Pakatan Rakyat di seluruh Malaysia. Di kawasan-kawasan inilah yang menjadikan tumpuan kita di seluruh Malaysia. Dan kalau di Kedah yang telah pun menang sebelum ini termasuklah Alustar, tapi seat marginal yang diberikan tumpuan juga adalah di Merbuk dan Kulim Bandar Baru. Disebab itu tuan-tuan, hari ini kita berkesempatan dapat peluang jelajah Bina Semula Negara sampai ke kawasan kita di Alustar ni, di tengah pusat bandaraya Alustar yang merupakan marginal seat bagi kursi DUN Parlimen. Ya, kita dah menang, tapi ada kursi DUN di sini, DUN Bakar Batam nama dia, yang dah kalah tipis pada dua kali dan kali ini sekali lagi insyaAllah kita berikan tumpuan khusus untuk kita buat bina menggunakan beberapa strategi dan pendekatan yang terkini. Bagi tuan-tuan dan puan, kami bagi pihak Imbuk Alustar sangat malu-alukan, sangat malu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan. Yang pertamanya untuk menaikkan program petang ini. Yang keduanya, kami mengharapkan juga kalau boleh sila berikan kerjasama untuk sama-sama menyumbang tenaga kita ke arah membina semula negara ini dengan kita menyertai program Imbuk Malaysia. Program Imbuk ini tuan-tuan melakukan beberapa perkara tindakan demokrasi yang secara terbuka dan tidak menyalahi mana-mana undang-undang. Anak abang bagi kata kita jangan duk takut kot-kot Imbuk ni dia bergerak macam mana. Imbuk bergerak dengan cukup jelas. Akaun Imbuk tuan-tuan boleh ditengok bagaimana dibentangkan, dari mana duit dapat, di mana sumbangan dapat dan di mana dibelanjakan pun cukup jelas. Itulah Imbuk Malaysia. Dan kita di Alustar ini pun kita ada pusat operasi dah yang kita sewa bulanan. Tuan-tuan boleh tengok, nanti kita boleh bentang bila sampai masanya akaun perjalanan dan sebagainya. Cuma yang saya nak beritahu tuan-tuan ialah bagaimana program Imbuk ini adalah satu program pendemokrasian yang boleh boleh terlibat sama oleh ramai orang yang mungkin sebelum ini tak pernah terfikir nak terlibat dengan politik, khususnya kepartian di Malaysia. Tuan-tuan tengok anak-anak muda tadi yang baju-baju biru Imbuk tu, rebuilding our nation tu. Saya rasa mereka ni pun kalau sebelum ni kita bawa borang parti pergi kat mereka, mereka pakai geleng kepala. Bawa borang parti pergi kat mereka nak ajak join dengan parti politik khususnya
sama-sama tengok parti perjalanan politik negara 3-4 tahun terakhir ini, yang hutang lepas hutang lepas hutang lepas hutang, bayang tak boleh bayang, kuih banyak dan kuih banyak ni, dan penipuan tu tak pernah berhenti setiap hari. Jadi kalau tuan-tuan nak ajak mereka ni isi borang parti politik, mereka kata tinggal api lah. Tapi sebab mereka tinggalkan politik tu, menyebabkan apa yang ada pada hari ini terus kekal. Kezaliman tu akan terus kekal, penyelewengan tak berhenti. Sebab itu bila kita gunakan pendekatan, alhamdulillah idea yang dibawa asalnya oleh YB Rafili Ramli hasil perbincangan dengan kawan-kawan yang lain, maka diadakan invok sebagai satu kaedah bergerak yang cukup mudah. Hampir semua rakyat Malaysia boleh turut terlibat untuk bersama dengan invok, untuk sama-sama kita menyumbangkan sebahagian daripada tenaga kita, masa kita, untuk kita buatkan perubahan untuk demi negara kita. Tuan-tuan, cerita pasal Malaysia lah ni, bagaimana runtuhnya, selewengnya, rosaknya itu, saya kata itu merupakan satu rahsia umum yang tuan-tuan dah baca hari-hari. Cerita dia tinggal lagi, tuan-tuan kata, kalau kami nak turut terlibat, kalau kami nak halang penyelewengan ni, nak buat lagu mana? Itu cerita dia. Sebab itu kami datang dengan invok, tuan-tuan, kita ada beberapa perkara kita boleh turut terlibat secara langsung dalam proses demokrasi di Malaysia ini. Antara salah satunya ialah bila invok telah buat kajian kenal pasti kecenderungan di kalangan 14 juta pengundi Malaysia. Dapat kenal pasti antara pengundi Malaysia ini, ada yang sebahagian dah pasti dah ingin menolak Barisan Nasional. Dan bahagian lagi persentisnya dah pasti dah buat lagu mana pun, sebab dia ada kepentingan yang tak boleh dilepaskan, dia tetap akan bersama Barisan Nasional. Tapi yang telah kita kena pasti ialah ada sekelompok di kalangan golongan penengah dalam di kalangan pengundi-pengundi yang ada di Malaysia ini, 14 juta seluruh Malaysia, sekitar 1.1 juta di negeri Kedah, 75% di Alor Setak dan 75,000 di Alor Setak dan sekitar 28,000 di Pakat Mata ini, kita kena pasti tuan-tuan, kelompok mana yang sebenarnya tidak lagi buat keputusan tentang nak mengundi siapa, kelompok mana yang tidak terpengaruh sangat dengan kepentingan politik Barisan Nasional, dan kelompok mana yang nak tengok apa yang ditawarkan oleh pihak yang nak tolak Barisan Nasional ni. Jadi kalau tuan-tuan bersama dengan ibu, tuan-tuan akan diberikan senarai orang-orang yang boleh dihubungi. Ada dua kaedah mudah je untuk kita hubungi mereka ini. Satu ialah kita akan bagikan nombor telefon. Tuan-tuan akan menjalankan tugasan sebagai phone bank untuk telefon pengundi-pengundi atas pagar ini, bagi tahu dia siapa kita, bagi tahu dia apa tawaran kita, bagi tahu dia macam mana dia boleh buat perubahan pada kali ini. Jadi tak payah berjalan, tak payah tunjuk muka tuan-tuan untuk siapa, tak payah tampil nak habak kata kita terlibat dengan pergerakan politik di Malaysia. Tuan-tuan hanya perlu terlibat dengan phone bank yang ada dengan ibu. Dan phone bank itu sedang berjalan di seluruh negara. Invok HQ telah laksanakan, invok di negeri-negeri laksanakan. Dan saya yakin saya dah jumpa banyak orang di kalangan kita pun dah kata dia pun terima panggilan telefon daripada nombor 03, nombor belakang 8 lagi angka tu yang ada di Selangor. Dan juga ada nombor telefon prepaid yang disediakan oleh pihak invok, telah pun telefon sebahagian pada tuan-tuan. Dan memang antara yang hadir pada petang ini adalah kelompok yang kita hubungi khas sebagai orang-orang yang bukan pemegang jawatan politik khusus sangat dalam politik negara kita. Jadi itu satu ajak program. Tuan-tuan hanya perlu register nama untuk bersama dengan invok. Hari ini pun kita buka kaunter secara live di sini, atau tuan-tuan boleh masuk secara online dalam kaunter invok Malaysia, daftarkan nama. Jadi kita boleh terlibat. Yang keduanya ialah bagi kawan-kawan yang teringin nak berjalan kaki, nak exercise petang-petang 1 jam seminggu, 2 jam seminggu, boleh terlibat bersama dengan invok untuk program kita panggil canvassing. Program canvassing. Canvassing ni canvas nak buat kemah lah. Hari ni tak ada canvas kita. Canvassing ni maksudnya kita akan cuba liputi seramai mungkin di kalangan pengundi atas pagar. Kita cuba jumpa seramai mungkin pengundi atas pagar untuk kita bagi tahu apa yang dia rasa. Dan dia sangat terbuka tuan-tuan. Bila kita datang, tuan-tuan boleh try. Bila tuan-tuan terlibat dengan ibu, tuan-tuan bertemu dengan pengundi-pengundi atas pagar ni, datang sebagai ibu,
Mereka ni rupanya sangat ikhlas dan terbuka pengundi atas pangkat ni. Bila dia jumpa, kita tanya makcik ataupun kakak ataupun abang, terasa dah lately ni, terasa dah mutakhir ni barang, harga barang ni agak mahal. Dia akan kata ya, rasa juga. Kita tanya kakak ataupun abang, barang apa yang kakak rasa paling mahal naik dalam masa 3-4 tahun terakhir ni? Dia akan cerita juga satu lagi. Dan akhirnya kita akan tanya, tuan-tuan ataupun kakak, abang, boleh tak? Apa sikap abang bila saya buat satu kenyataan? Kenyataan saya ialah, boleh tak harga barang yang meningkat tak terkawal ni adalah sebab kelemahan Kerajaan Barisan Nasional? Jadi tuan-tuan boleh dengar apa jawapan kakak dan abang kita. Pertama, dia cuba protect. Dia tak lah, harga barang naik ni pasal Cina. Dia kata pasal Cina, penaik harga barang. Setengah orang kita tanya, ini harga barang naik. Dia tak ada, ni pasal Cina naik harga barang. Tapi tu tak apa, kita sambung lagi. Kita ada ayat skrip dah ada. Abang, tapi abang tengok macam tu turis pergi kedai Cina lah ni, pasal apa? Tapi tentu lah barang yang ada pun, dia kata, dan harga pun boleh pakai. Nampak dah, lepas lama satu sampai 3-4 baris daripada skrip yang kita bagi, tuan-tuan akan dapat jelas sebenarnya kedudukan kawan-kawan kita ni. Itu program yang kedua ada kepada Imbuk Malaysia. Yang ketiga, bila tuan-tuan terlibat dengan Imbuk juga, kita ada satu lagi program, kita panggil kempen daftar pengundi. Kempen daftar pengundi. Kita cari orang-orang yang lahir tahun 1996, yang lahir tahun 1996 bulan Ogos ataupun bulan September ataupun bulan Julai, tapi lahir 1996 ataupun awal sikit 1995, yang tuan-tuan tahu dah rupanya masih ramai belum mendaftar sebagai pengundi. Ada dalam rumah kita pun ada, silap-silap. Dalam rumah jiran kita pun ada. Ada dalam kawan-kawan di pejabat kita pun ada yang belum mendaftar sebagai pengundi, tapi lahir sebenarnya dah layak. 1996 bulan Ogos adalah tahun garis panduan kita sekarang ni, bagaimana yang kelayakan untuk daftar sebagai pengundi. Jadi kita juga dah nampak ketibaan yang berbahagia Dr. Salmi Said, naib pengerusi Amanah Negeri Kedah. Silakan dulu Dr. Salmi, Dr. Sa. Itu program yang ketiga. Program yang ketiga ialah pendaftaran pengundi yang kita buka. Cuma ada orang nak tanya, dan lagi ke nak daftar lah ni? Kalau daftar lah, dan lagi ke nak mengundi? Tuan-tuan cerita pasal dan ke tak dan ni, kalau duk tunggu memang tak dan lah. Kalau duk tunggu lepas satu penggal 3 bulan kepada 3 bulan dan 3 bulan memang tak dan. Tapi maksudnya daftar pengundi ni bila-bila masa kita kena teruskan. Kalau kita daftar sekarang bulan Ogos dan juga bulan September, dia dianggap masuk dalam suku ketiga yang akan dipamerkan dalam bulan Oktober dan November, akan difinalize bulan Disember, boleh mengundi mulai Januari. Maknanya kalau tuan-tuan daftar sekarang dan juga bulan September, kalau pilihan raya tu berlaku selepas Januari, maka tuan-tuan yang baru daftar ni layak untuk mengundi. Yang kedua juga, tuan-tuan boleh pindah tempat mengundi pun dalam tempoh ni masih lagi boleh. Itu pun antara yang kita galakkan, sebab kalau kita berada di tempat yang jauh daripada tempat mengundi, kita bimbang tak lagi bila mai hari mengundi, mai masa mengundi kita duduk kelang-kabung dengan nak ambil padi, dengan pokok durian, buah nak mula nak luruh dan sebagainya, akhirnya kita tak ada nak balik pergi mengundi pada hari mengundi. Sebab tu kalau tempat mengundi kita bukan di tempat yang kita tinggal, bukan tempat kita duduk, kita juga cadangkan tukar tempat mengundi kepada tempat yang kita berada dari semasa ke semasa, mudah pastikan maksimum jumlah telur mengundi pada kali ini. Itu tugas yang ketiga yang kita latih dan kita bimbing di Imbuk Malaysia. Dan yang keempat, yang paling ramai minat sekarang ni ialah untuk bertugas sebagai pacar, polling agent dan counting agent, agent tempat mengundi dan agent mengerak undi. Orang-orang yang tak pernah dengar cerita ni, dia rasa macam ini kerja orang yang terlibat parti 20-30 tahun punya kerja, untuk jadi polling agent dan counting agent. Orang duk gempak kat ni pun, kata polling agent, counting agent ni macam-macam hal. Daftar dia sehari SB main kaca di rumah. Daftar dia sehari orang main bagi tawaran ribu-ribu untuk letak jawatan. Macam-macam orang buat. Tapi tuan-tuan, mainlah bersama dengan Ibu. Kita bagi pengenalan, kita bagi bimbingan apa yang ada pada polling agent dan counting agent. Bagaimana kita boleh bertugas, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan sangat layak.
Sebab apa tuan-tuan dan puan layak? Sebab tuan-tuan dan puan antara orang yang cukup ikhlas nak tengok perubahan dalam negara kita. Bila kita sangat ikhlas, sangat bersungguh-sungguh nak tengok perubahan, maka tugas kita adalah benteng terakhir dalam demokrasi ini ialah jadi polling agent dan counting agent. Bunyi macam satu benda yang sukar, yang kita tak dapat capai. Tuan-tuan boleh dapat latihan, dapat bimbingan. Tuan-tuan akan disenaraikan tempat-tempat yang boleh bertugas. Dan tuan-tuan boleh bertugas sungguh-sungguh. Saya tahu tuan-tuan sebelum ni ada pengalaman terlibat dengan parti politik mana-mana sikit-sikit. PO4 diri nak jadi polling agent, counting agent. Kadang-kadang dia tak mau layan pun. Tak mau terima sebab dia rasa macam tak boleh nak percaya kat tuan-tuan. Orang yang dia tak biasa kenal. Orang yang dia tak biasa kenal. Tapi kami di Imbuk, kami kenal. Siapa sebenarnya orang yang kita boleh percaya. Sebab tu datang kepada Imbuk, kita bagi latihan, bimbingan, tuan-tuan boleh terlibat. Jadi empat perkara nak. Yang pertama, boleh terlibat dengan Imbuk sebagai phone banking. Phone bank yang itu gunakan kaedah telefon untuk kita telefon pengundi atas pagar. Yang kedua, kita boleh exercise sikit, kita boleh berjalan cara canvassing. Jumpa tak kira Melayu, Cina, India, lelaki, tua, muda, kita jumpa. Yang ketiga, kita terlibat sebagai pendaftaran pengundi. Yang keempat, kita terlibat sebagai pacar. Daftar daripada law, kursus daripada law, kita akan boleh terlibat secara langsung semasa pilihan raya ini. Eh, tuan-tuan, itu antara yang kita bincangkan. Yang lain-lain, insyaAllah hari ini kita tampilkan ramai pimpinan kita besar-besar. Itu pun kita dah beritahu kat pimpinan kita, tak payah cerita keburukan UMNO Barisan Nasional. Sebab orang tahu sangat dah semua benda tu, itu adalah fenomena yang ada sekarang. Cerita Kedah tak ada ayam pun tak mau cerita banyak dah. Sebab ayam sat ada, sat tak ada ni adalah fenomena sementara ya tuan-tuan. Jangan takut lah. Fenomena lah memang tak ada ayat, tapi jangan takut, fenomena tu sementara. Sebab apa saya kata sementara? Sebab selepas kita buat perubahan dalam kerajaan negeri pada kali ini, urusan ayat ni bukan urusan yang payah sangat. Kedah ada empangan yang cukup banyak nak banding negeri-negeri lain di Malaysia. Empangan beris, empangan aning, empangan muda, empangan bedu. Ayat tu kalau tabung atas Kedah ni, tutup tenggelam negeri Kedah ni. Kita ada tempat pam ayat. Kita ada water tank. Kita ada tangki besar, kita ada saluran pipe berbagai saiz. Itu semua boleh diuruskan once kita ubah kerajaan. Yang penting sekarang ni bagaimana kita harus bekerja ke arah ubah kerajaan. Dan fenomena keburukan, penyelewengan, tanda ayam dan sebagainya adalah benda yang sementara. Saya ucap banyak terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Kita jemput ambil bagi yang belum, sila jamu selera dengan hidangan yang kita adakan, barbecue dan juga minuman. Sambil-sambil kita tunggu, YB Rafiti dijangka sampai sekitar jam 5 petang. Dan kita akan ada pengisian daripada pimpinan-pimpinan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Zamri. Berikan tepukan kepada saudara Haji Zamri. Baik, saudara-saudari, kita pinjam masa sekejap ya. Kita nak alihkan pentas ni ke sini sikit. Sebab kita tengok ada ramai yang duduk dekat sini. Tak nampak terus kepada pentas ni. So kita nak alihkan lori ni ke depan sikit. So biar senang orang yang kat belakang sana boleh nampak. Boleh ya? Sekejap ya? Sekejap ya? Boleh tengok jugalah macam mana kita pasang pentas ni. Maknanya inilah prosesnya. Setiap tempat yang kita pergi, beginilah prosesnya. Abang-abang ni semua yang pakai baju biru ni lah yang sentiasa akan siapkan pentas ni di semua tempat yang kita pergi. Sementara kita menunggu ucapan seterusnya, kita boleh anjakkan pentas ni ke depan supaya abang-abang dan penonton yang berada di lorong celah ni kita dapat tengok. Jadi abang-abang yang berada di sebelah sana hujung, boleh ke sini sikit, boleh kemari sikit, duduk di celah ni, teduh sikit ni, sini teduh sikit, selesa sikit. Yang berada hujung belah sana mungkin boleh ke sini juga. Yang belakang lori pun ada juga ya. Pakcik-pakcik yang berada belakang boleh ke depan sini. Ada lagi banyak kawasan dan kerusi yang saya tengok masih kosong. Boleh diisi. Okey. Lagi. Okey, terbaik.
Kalau dari pandangan saya, saya masih nampak masih ada ayam bakar. Bagi siapa yang mungkin belum makan lagi, tak sempat, saya rasa masih ada ayam bakar di situ, boleh ambil. Ada sosis juga yang disediakan oleh cabang ataupun Invoke Alostar ni untuk anda semua. Jaga kepala bang. Dia punya tu tengah tutup. Dan sambil-sambil tu saya nak promo lagi dekat sebelah kiri tu, kalau dekat 7-Eleven tu, promo sekali dengan 7-Eleven. Situ ada meja, ada jual baju Invoke, ada jual buku Bina Semula Negara, ada borang pendaftaran sukarelawan, borang pendaftaran sukarelawan Invoke. Ah, putus-putus dah tahun ni. Ada borang sukarelawan. Tadi tu yang Tuan Haji Zamri terangkan tadi tentang nak buat phone bank, buat panggilan kepada pengundi itu semua, borang dia kalau nak daftar ada dekat situ, boleh datang dan daftar di situ, dan insya-Allah anda akan dilibatkan dalam program-program Invoke Alostar selepas ini. Dan juga ada dijual t-shirt yang macam kami pakai ni, baju biru Bina Semula Negara, ada English, ada juga t-shirt Invoke. Anda boleh beli, dan baju ni menarik. Bina Semula Negara ni, kalau orang nampak orang akan tanya kita apa benda Bina Semula Negara ni. Lepas tu kita boleh bercerita tentang inilah dia, ada 5 perkara, peluang kerja yang lebih baik, lebih gaji, kurangkan pekerja asing, masuk GST dan kawal harga barang. Benda-benda yang sering dikatakan mustahil oleh kerajaan, yang mustahil masuk GST, mustahil buang pekerja, kurangkan pekerja asing, semuanya mustahil, tapi sebenarnya boleh dibuat kalau ada kesungguhan politik. Dan semua ni diceritakan dalam buku Bina Semula Negara yang ada kita jual di situ dengan harga RM30. Tapi kalau nak bincang harga, boleh bincang di meja tu, boleh bincang. Kita punya bos bahagian barang-barang pun ada kat situ, boleh bincang dengan beliau. Baik, pentas pun dah hampir siap. Saya kira sekejap lagi kita boleh teruskan semula dengan ucapan-ucapan kepimpinan kita. Terima kasih atas kerjasama anda yang sudi menunggu. Dan insyaAllah saya difahamkan ramai lagi kepimpinan Pakatan Harapan Kedah akan bersama kita. Dan sudah pasti kita akan memberikan maklumat-maklumat kelas pertama, first hand, maklumat fresh dari ladang, segar dari ladang untuk anda. Baik, tanpa membuang masa, boleh tak? Saya terus menyerahkan semula majlis kepada MC kita, Saudara Zaifah. Silakan Zaifah. Okey, terima kasih kepada saudara kita Syukri, selebriti daripada Invoke HQ. Dia seringkali tampil dalam Invoke TV. Dalam Facebook Invoke Live, kita akan selalu tengok dia. Banyak rancangan yang dia sertai dan memang menarik, dan isu-isu yang dia sertakan adalah isu-isu yang semasa. So, terima kasih tadi kepada Haji Zamri, pengarah program Jelajah Bina Semula Negara di Alostar. Dia merupakan orang kuat yang memimpin pasukan sukarelawan Invoke di Alostar. So, Invoke Alostar ni, office dia berada di bertentangan kepada Insania. Jalan Insania dia bertentang kepada Jalan Insania tu ada Invoke. So kita akan buka pada hari Selasa sampai hari Sabtu. Program aktiviti kita akan buat phone bank pada sebelah petang pukul 4 sampai pukul 8 malam. So jadi siapa, kepada tuan puan, adik, abang, kakak, tak kira umur daripada 18 tahun ke atas, pakcik, makcik, sukarelawan yang pencin pun boleh datang untuk kita buat phone bank mula petang. Yang dah bekerja, balik kerja singgah setengah jam, sejam untuk kita buat phone bank. Kita telefon kepada pengundi-pengundi untuk kita sedarkan, kita berkempen supaya pengundi kita ubah, kekalkan Parlimen Alostar dan kita menangkan Dun Bakar Batal ini. So seterusnya kita ada dengan berbesar hati saya menjemput Dr. Salmi Said, Naib Pengerusi Amanah Kedah, untuk memberikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi pengerusi majlis, ananda, yang dikasihi seterusnya kepimpinan keadilan yang saya nampak sini, Haji Nasrul, Zamri, Sofi, Pak Tam, yang lain tu tak pasti sampai tak lagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada petang ini berkumpul untuk kita mengetahui lebih dekat lagi tentang apa yang sedang berlaku di dalam negara kita. Dan alhamdulillah pada petang ini kita bersama-sama dengan pasukan Invo yang selama ini memberikan penerangan-penerangan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita bangun, bangkit, bina semula negara. Dan saya membaca buku yang dikarang oleh yang berhormat Rafizi Ramli tentang bina semula negara ini. Dan saya mengajak semua rakyat, tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada petang ini, marilah kita bersama-sama dengan Pakatan Harapan, bersama-sama dengan Keadilan, bersama-sama dengan sebagaimana yang Rafizi Ramli nak bawa dalam invok ni, bersama-sama dengan Parti Amanah Negara, DAP dan Parti Perbumi, untuk kita memastikan negara kita ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang lebih baik selepas ini. Matlamat perjuangan kita masih panjang dan Pakatan Harapan berjanji untuk melaksanakan tanggungjawab amanah yang diharapkan daripada rakyat untuk membina semula negara kita. Kita semua tahu apa yang sedang berlaku di dalam negara sekarang, di negara kita sekarang ini, bagaimana negara kita dipimpin oleh kleptokrat, bagaimana negara kita, rakyat di dalam keadaan kehidupan yang semakin terhimpit dengan harga barang yang semakin meningkat, dengan cukai GST, dengan peluang pekerjaan yang semakin mengurang, banyak anak-anak muda yang tidak berpeluang untuk mendapat pekerjaan, dan banyak lagi yang sedang berlaku di negara kita ini. Masalah sosialnya, pekerja asingnya yang sampai hampir 2 juta di dalam negara kita. Apa yang berlaku dalam negara sekarang, di dalam negara kita sekarang ini, kita tidak boleh biar lagi untuk tahun yang akan datang. Inilah PRU yang ke-14 ini untuk kita buat perubahan. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua, marilah kita buat perubahan di dalam negara kita ini. Ini kalilah saya mengajak semua, lebih-lebih lagi para wanita, kerana wanita merupakan 52% yang akan mengundi pada pilihan raya ini. Sebelum ini, Barisan Nasional menang kerana ramainya wanita yang mengundi mereka. 70% daripada wanita yang mengundi Barisan Nasional. Jadi, saya mengharap semua yang ada pada hari ini di sini, marilah kita turun sama-sama berkempen kepada rakyat di bawah sana. Marilah kita ubah kepimpinan yang ada pada hari ini kepada kepimpinan yang lebih baik selepas ini. Kita ada pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan yang mempunyai integriti yang baik, yang ada sifat adil, amanah. Inilah yang kita mahu untuk menggantikan kepimpinan kleptokrat yang ada pada hari ini. Jadi saya mengajak lebih-lebih lagi para wanita, marilah kita buat perubahan dan ajaklah rakan-rakan kita untuk kita buat perubahan, untuk kita memilih pemimpin yang lebih baik selepas ini. Dan tentunya
kita kena turun ke kampung-kampung, cerita kepada rakyat apa yang sedang berlaku dan kita mengajak mereka untuk melakukan perubahan. Sebab kita tahu bahawa keadaan negara kita sekarang ini memang sudah semakin teruk. Tak, kita tak boleh lagi bagi peluang pada kepimpinan yang ada ini untuk memerintah lagi selepas PRU14 nanti. Dan saya mewakili Parti Amanah Negara mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kami untuk melakukan perubahan, insya-Allah. Dan saya juga nak beritahu bahawa kami Parti Amanah Negara akan mengadakan konvensyen Amanah Nasional pada 15, 16 dan 17 September. Dan kita menjemput semua rakyat untuk turun beramai-ramai pada malam 15 hari bulan September, iaitu kita nak buat jamuan rakyat dan himpunan rakyat di hadapan pejabat Parti Amanah Negara di Stargate Alastar. Perhimpunan besar-besaran yang akan dihadiri oleh keempat-empat pimpinan kita. Sekejap ya, Hazan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan himpunan rakyat dan juga jamaah rakyat pada 15 September malam di Stargate. Jemput semua. InsyaAllah. Kita akan dihadiri oleh keempat-empat kepimpinan termasuklah Tun Dr. Mahathir, Mukhris daripada Parti Keadilan, Wan Azizah, daripada Parti Berbumi, daripada DAP dan juga daripada Parti Amanah iaitu Haji Muhammad Sabu, insyaAllah. Kalau kita nak mengubah kepimpinan yang ada sekarang ini, tentunya kita kena keluar beramai-ramai mengundi pada pilihan raya 14 nanti, pilih Pakatan Harapan. Sebab kita nak bina semula negara kita. Kalau kita tidak memilih kepimpinan daripada Pakatan Harapan, bagaimana kita nak bina semula negara kita yang semakin hancur ini? Hanya dengan pilihan raya nantilah. Kita minta, kita ajak rakyat seluruh Malaysia untuk turun buat pilihan yang terbaik dengan memilih pemimpin daripada pimpinan Pakatan Harapan, insyaAllah. Sekian, itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dr. Salmi Said. Beri tepukan gemuruh sikit kepada Ketua Wanita Amanah untuk Alostar. Okay, hari ini sekarang diperingatkan semula kita ada kaunter pendaftaran, iaitu kemah yang berwarna biru. Jadi bagi hadirin yang berumur 18 tahun dan ke atas, boleh mendaftarkan diri di kaunter pendaftaran dan kita akan adakan cabutan bertuah di penghujung program pada hari ini. Okay, seterusnya kita menjemput Lawyer Sophie, iaitu Ketua Penerangan Keadilan Kedah untuk memberikan ucapan. Dijemput diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, terima kasih saya ucapkan kepada pengurus di majlis. Terima kasih kepada penyelaras Dun Bakar Bata, Tuan Haji Zamri dan juga merupakan penyelaras Invok Utara di Alostar ini. Barisan kepimpinan daripada Keadilan, Amanah, EAP dan juga Bersatu yang hadir pada petang ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa seronok bila tengok kehadiran tuan-tuan yang ramai sebegini. Ini adalah peluang untuk kita, peluang terbaik untuk kita membuat perubahan di Kedah ini, insyaAllah. Dan seperti mana tuan-tuan tahu bahawa di Kedah ini kita telah menubuhkan satu Pakatan Harapan yang merupakan komponen terkuat pembangkang, bukan setakat di Kedah tapi juga di Malaysia. Kita bukan nak menang di Kedah saja, tapi kita nak menang sehinggalah ke Putrajaya, insyaAllah. Dengan adanya sokongan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah matlamat dan realiti yang kita idam-idamkan untuk membuat perubahan seperti mana tema Invok, iaitu bina semula negara. Siapakah yang akan membina semula negara ini, tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan adalah kita sendiri. Nak membina semula negara ini, tuan-tuan dan puan-puan, memerlukan satu saja, iaitu kami memerlukan undi, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan undi, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh membina semula negara yang mana kita yakin dan percaya bahawa negara ketika ini berada dalam keadaan yang sangat gawat, sama ada daripada segi politiknya, segi ekonominya, segi sosialnya dan macam-macam lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana kita nak perbaiki keadaan yang berlaku? Hari ini kita ditekan, kita dibebankan dengan pelbagai masalah. Kenapa timbul masalah ini? Masalah ini ditimbulkan oleh siapa? Bukan oleh rakyat, tapi masalah ditimbulkan oleh kepimpinan yang ada dan juga kerajaan yang ada. Oleh sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, Invok Malaysia mengambil inisiatif, mengambil langkah untuk menjelajah ke seluruh Malaysia. Dan hari ini Invok datang kali kedua ke Kedah ini untuk dua hari, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini di Bakar Bata di Alostar, malam ini di Kota Sarang Semut, esok kita akan pergi ke Gurun, kita akan pergi ke Kulim, dan malam kita akan adakan jamuan makan malam untuk mengutip dana PRU ke-14. Di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di Merbok, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang hadir pada petang ini dijemput malam ini ramai-ramai. Kita pergi ke ceramah di Kota Sarang Semut. Ramai-ramai kita pergi sana. Ramai pimpinan-pimpinan yang akan hadir. Dan hari ini juga tuan-tuan dan puan-puan berpeluang untuk berjumpa dan bertemu dengan Rafizi Ramli, yang beliau akan datang, akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan banyak hal-hal, banyak perkara-perkara yang berlaku dalam negara yang akan diberitahu oleh Rafizi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mengeluh-ngeluhkan kehadiran orang yang sangat-sangat kita tunggu pada petang ini, iaitu YB Rafizi Ramli, yang merupakan ahli Parlimen Pandan. Majlis meraihkan kehadiran beliau, menyambut kehadiran beliau. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendengar banyak isu-isu baru yang tuan-tuan lihat dalam surat khabar, dalam media masa, dalam TV. InsyaAllah akan dikupas oleh Wabi Rafizi pada petang ini, insyaAllah. Jadi saya tak nak bercakap panjang.
InsyaAllah kita mengharapkan sokongan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat perubahan, untuk bersama-sama invoke, untuk bersama-sama Rafizi Ramli, untuk bersama-sama dengan pimpinan Harapan. InsyaAllah kita akan buat perubahan dan insyaAllah kita akan bina semula negara seperti mana acuan yang telah kita adakan, yang telah kita tetapkan insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Lawyer Sufi atas ucapan beliau tadi. Jadi sementara kita sambil kita meraikan kedatangan Wahyu Rafizi, kita menjemput saudara Hafiz untuk memberikan persembahan istimewa daripada beliau. Dipersilakan. Jadi abang-abang, kakak-kakak, pakcik-makcik yang duduk jauh tu, main duduk dekat-dekat sikit. Main duduk dekat, kita ada kerusi untuk duduk dekat celah bangunan ni. Dan ada makanan yang masih kita bakar untuk ayam panggang dan hot dog dan air anggur. Sambil itu kita mendengarkan nyanyian khas daripada Celebrity Invoke HQ. Dipersilakan. Assalamualaikum. Sekali lagi kita berjumpa. Dan tujuan saya untuk naik atas ni adalah seperti biasa menyumbangkan lagu. Lagu seterusnya adalah daripada Manbai, Kauhid Lampu. Saya tak pernah lagi bawa atas pentas. So kalau ada lari tempo, lari key tu, saya minta maaf lah. Terima kasih. Aiman. Sekadar memori.
tepukan gemuruh kepada selebriti kita, Saudara Hafiz. Okey, selamat datang kepada pengasas Invok Malaysia YB Rafiz Ramli, dan selamat datang juga kepada Datuk Mahfuz Omar, Ahli Parlimen Pokok Senar. Jadi yang mana masih berdiri boleh duduk, datang dekat boleh duduk. Kita tengok pimpinan-pimpinan Parti Pakatan Harapan untuk berucap di atas stage ini, dan yang mana baru sampai boleh untuk kita mendaftar di kaunter pendaftaran untuk kita ambil nama supaya kita buat cabutan bertuah. Ada 10 hadiah untuk kita undi hari ini. Dan di hujung sana kita menjual baju Invok, baju Invok dan baju Bina Semula Negara. T-shirt berharga RM25 sambil membeli, sambil kita memberi sumbangan wang kepada Invok Malaysia supaya mereka dapat teruskan program berkempen untuk Pakatan Harapan. So kita juga memberi hidangan ayam BBQ dan hotdog panggang untuk semua hadirin. Makan percuma, makan sampai kenyang. Tapi bungkus bawa balik tak boleh, eh? Kita nak bagi kat orang lain sama. So jadi seterusnya kita memberi laluan ucap tamat kepada penceramah seterusnya, pimpinan orang kuat di negeri Kedah, supaya dia dapat terus bersama dengan Pakatan Harapan untuk kita tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang. Segala hormatnya saya menjemput Datuk Mahfuz Omar, Ahli Parlimen Pokok Senar, untuk memberi ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengurusi yang berhormat Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan dan pengasas Imbuk, rakan-rakan pimpinan PKR, Amanah dan DAP serta PBBM, pimpinan masyarakat, tuan-tuan para peniaga di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, pihak Imbuk, yang sudi menjemput saya dan memberi peluang kepada saya untuk bersama. Saya mohon maaf terlewat sampai ada tetamu keluarga main ziarah. Saya nak pergi haji. Jadi lambat sikit sampai. Rupanya ada lagi orang yang lambat lagi lah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak Imbuk Negeri Kedah yang berjaya menganjurkan majlis ini dalam mengajak masyarakat dan rakyat untuk kita bina semula negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi ini sesuai dengan bulan ini, bulan kemerdekaan. Maka sudah tentu sambutan kemerdekaan kali ini sangat bermakna untuk kita bertekad, berazam untuk nak bina semula negara kita yang sedang mengalami masalah keruntuhan dari pelbagai aspek. Oleh sebab itu bagi saya bahawa ini bukan hanya tanggungjawab kepada pimpinan-pimpinan parti-parti politik ataupun pimpinan NGO, tetapi dia memerlukan dukungan dan sokongan daripada pelbagai pihak masyarakat dan rakyat berbilang kaum dalam negara kita. Kita berdepan dengan keadaan yang cukup parah dari segi keuangan. Kalau kita tengok 1MDB baru-baru ini tak mampu untuk nak bayar hutang kepada IPIC pada tempoh yang telah pun diberikan pada 31 Julai. Kemudian bila beri tempoh sampai 5 hari lagi pun tak mampu nak bayar. Kemudian IPIC kata kena bayar dulu separuh, untuk yang lain tu untuk sambung bayar 31 Ogos. Maknanya merdeka nanti ni, hari merdeka kita kena bayar hutang weh.
tak merdeka. Maknanya nak merdeka tu, nak merdeka tu kena bayar hutang dulu. Pasal? Pasal duit hak dulu mereka bayar dulu tu mereka tak kira. IPIC dia tak kira. Dia kata duit ni hampir bagi kat Marob Sintur mana. Jadi ini yang sedang kita hadapi. Sambutan kemerdekaan, kita nak kena bayar hutang lagi balance. Saya ingat 1.4 bilion. Hutang tu banyak lagi. Tetapi yang diminta oleh IPIC ni lebih kurang 1.4 bilion lagi. Kerana dia bagi tahu bahawa dia kena bayar separuh. Katanya kerajaan dah bayar dulu separuh untuk membolehkan dia minta tempoh sampai 31 Ogos. Jadi satu benda yang sangat memalukan. Satu benda yang sangat memalukan, sambutan kemerdekaan tahun ni kena bayar hutang hampir 1.4 ataupun 1.5 bilion ringgit Malaysia. Ini satu benda yang cukup menyayatkan hati. Memang kerajaan tak ada duit, YNDB tak ada duit, kerajaan pun tak ada duit. Nak cari, nak kosek macam mana. Ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Saya tak sebut dalam parlimen sebab saya rasa nak sebut pun mungkin orang salah anggap. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan. Ahli parlimen ni, ahli parlimen, dia boleh claim. Allowance dia masuk setiap bulan lah. Ahli parlimen ni kalau dia pi ada program-program rasmi kerajaan, dia hadir, dia boleh claim. Dia boleh claim. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, ahli parlimen ni claim daripada bulan 1 dulu ni, dia tak bayar ni. Claim hak bulan 1 dulu. Saya tanya bahagian keuangan di parlimen, pasal apa hamba tak masuk lagi? Duit tak ada. Duit tak ada. Duit tak ada. Ni sidang baru ni, ni sidang 12 hari. Dia tiap hari sidang tu, ahli parlimen tu dia kena bayar. Hak allowance bulanan tu dia lain. Dia tiap hari sidang tu ada 200 ataupun 400 ringgit. Yang tu tu selalunya seminggu sekali dia masuk automatik. Dia masuk dalam akaun kita. Hak ni ni sampai habis kemarin ni tak masuk. Saya tanya pasal apa? Duit tak ada. Duit tak ada. Dah nak suruh sampai taraf tu, duit tak ada. Saya pun tak kata apa. Saya pun terkejut. Saya kata ni parah ni, berat ni. Sampai apa nama? Peringkat parlimen pun tak ada duit. Nak bayar mananya Kementerian Keuangan, akaun negara kita ni teruk. Keadaan ringgit Malaysia. Sedangkan bila kita minta dalam parlimen, saya minta baru-baru ni dalam parlimen, saya kata tolong bagi tahu terperinci dalam ringgit Malaysia berapa belanja Perdana Menteri buat rumah terbuka di Perdana Jaya, di Putrajaya baru-baru ni sempena hari Hari Raya Aidilfitri. Saya kata dalam ringgit Malaysia berapa ringgit tu, maknanya kena bagi tahu lah jumlah dia. Dia kata peruntukan itu terkandung dalam sekian-sekian akta. Dia tak bagi tahu apa ringgit. Saya kata apa pasal masalah hang susah nak bagi tahu dalam berapa ringgit. Habang lah kalau tengah 2 ringgit, kata tengah 2 ringgit. Kalau tengah 2 juta, habang kata tengah 2 juta. Kan? Ini dia kata peruntukan itu terkandung dalam akta, akta sekian-sekian dan sebagainya. Saya kata yang tu saya tak mau. Saya nak tahu dalam ringgit Malaysia berapa apa belanja. Apa bagi kami makan ketupat, orang ramai makan ketupat, makan tapai, makan tu, makan ni. Berapa ringgit apa belanja duit daripada negara dalam saat kita berhadapan dengan masalah krisis keuangan yang sangat parah. Yang kedua, saya minta dia tak bagi. Saya kata berapa belanja dia pergi bercuti bulan? Bulan berapa hari tu? Dia pergi bercuti di Bali. Kemudian daripada Bali dia pergi Perth di Australia. Saya kata berapa belanja hang pergi cuti? Berapa rembungan? Orang rembungan tu apa hubung kait dengan hang? Sebagai Perdana Menteri apa hubung kait? Anak menentu ke, pak menekan ke, mak menekan ke, ipak lamai ke, pinahan ke, orang akan ke, hang bagi tahu. Hotel berapa sewa, makan berapa sewa, kedarah berapa. Kemudian jet eksekutif tu yang pergi tu berapa, jet komersial berapa. Dia kata yang ini terkandung dalam sekian-sekian akta untuk peruntukan kepada Menteri. Saya kata saya tahu memang ada peruntukan, tapi saya nak tahu berapa dia belanja. Siapa tak mau bagi tahu kepada saya? Kerana dia tahu bila bagi tahu kat saya, rakyat dapat tahu macam mana mereka berbelanja sesuka hati untuk kemewahan hidup mereka dan juga untuk kesenangan mereka, nak senang-senang, nak berehat dan sebagainya. Kita dia nak pergi berehat tak mana? Nak pergi berehat tak mana? Nak bercuti pergi tak mana? Kita nak bercuti. Orang kampung, orang yang duduk belah Kuala Nerang, Pedu dan sebagainya, belah Zik tu, you know, cerok-cerok dia nak pergi, nak pergi berkelah tak mana, nak pergi bercuti, nak pergi berehat tak mana. Takkan nak pergi berehat di Pulau Kangar? Mereka boleh pergi lah di Pulau Bali, kita pergi dekat Pulau Kangar lah. Jadi ini keadaan yang cukup parah yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat dalam dalam negara kita. Kenapa? Kerana masalah pengurusan keuangan yang tak terurus
yang tak diuruskan secara yang terbaik oleh kerajaan dalam negara kita. Balik kepada hal soal di negeri Kedah. Di negeri Kedah baru ni saya tanya kerajaan. Dua hari sudah. Saya tanya berapa geran pinjaman peruntukan yang diberikan kepada negeri Kedah ni untuk air bersih. Untuk nak hasilkan air bersih. Daripada tahun 2013 sampai tahun 2017. Tuan-tuan, peruntukan berapa daripada kerajaan pusat? 857 juta. Air angkut dengan lori. 850 juta peruntukan daripada kerajaan pusat untuk negeri Kedah daripada tahun 2013 sampai tahun 2017, 857 juta diberikan tiba-tiba sampai lepas raya baru ni 2 minggu sudah digital di mana-mana, ayam tak ada, ayam kena angkut dengan lori. Patutnya ayam dalam pipe lah kan? Pipe sudah pasang, kapal sudah taruh, air tak nak mari. Tu penggali Kedah lah, penggali Kedah. Tuan-tuan jangan nak faham kot lain. Tak, nak menggambarkan keadaan yang cukup parah. Maknanya pengurusan keuangan di negeri Kedah ni cukup parah. Tak tahu pergi mana 857 juta. Dia buat loji tu, buat loji ni pun tak selesai masalah. Kenapa? Kerana mereka tidak melihat kepada masalah apa yang sebenarnya yang dihadapi dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan air di negeri Kedah. Ini beban yang terpaksa kita tanggung. Macam tu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan soal macam mana kita nak hadapi melalui kehidupan dan seterusnya dengan GST dan sebagainya. Ini kemampuan dan keupayaan kita sangat tersesat nampak sekarang ni. Jadi sebab itu bagi saya tuan-tuan, inilah masa yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat menolak UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang untuk kita bina semula negara tercinta Malaysia dan sempena merdeka ini. Saya mengharapkan mari kita berazam kuat, bertekad kuat untuk memastikan pilihan raya akan datang. Kita akan lihat bahawa sebuah kerajaan baru akan dapat ditegakkan di dalam negara kita ini. Akhir sekali, kemarin saya di kafe Parlimen hari last, saya pun pergi minum. Mungkin ada seorang menteri, saya tak mahu sebutlah menteri mana. Nanti dia kata, hampir cerita tu pun hampir cerita kau orang. Ada seorang menteri dia main semua dah. Dia habak kat kawan-kawannya, pegawai dia, kemudian adalah kawan-kawan ramai. Dia kata, ni kami nak ambil balik pokok senar. Hang jangan mimpilah. Ha? Pokok senar tu milik hang lagi. Kami nak ambil pokok senar. Saya kata, alhamdulillah. Demi negara, aku sedia berkorban untuk satu pokok senar aku bagi kepada PM, tapi seluruh Malaysia milik Pakatan Harapan, insyaAllah. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Mahfuz Omar, Ahli Parlimen Pokok Senar. Sekali lagi beri tepukan gemuruh kepada beliau. Kita mengucapkan selamat datang kepada Datuk Johari Abdul, Ahli Parlimen Sungai Bertani, Parti Keadilan Rakyat. Dan juga ketibaan YB tempatan kita, YB daripada Ahli Parlimen Pokok Senar, YB Gui Hisam Leong. Alustar, minta maaf. Okey, saya mohon maaf. Sementara itu pengumuman, kita akan lancarkan tabung derma untuk kita mengutip sumbangan daripada rakyat tempatan supaya dapat bersama-sama menyumbangkan wang dengan seikhlas hati untuk kita membantu dalam perjuangan invok untuk teruskan berkempen untuk Pakatan Harapan. Seterusnya, majlis menjemput yang berbahagia Ahli Parlimen Alor Star, YB Goi Hisal Leong, untuk memberikan ucapan. Berikan tepukan tuan-tuan puan. Terima kasih pengerusi majlis. Saya masih lagi Ahli Parlimen Alostar ni. Yang dihormati YB Rafizi Ramli, yang dihormati Datuk Mahfuz, yang dihormati Datuk Johari Abdul, ahli-ahli parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat, seluruh barisan pimpinan
Keadilan, DAP, Parti Amanah dan juga Parti Bersatu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, salam sejahtera, salam petang dan salam reformasi semua. Apa khabar? Baik semua? Oh. Hari ini petang pukul 4, pukul 5 petang pada hari Sabtu, Jumaat. Biasanya kita buat ceramah malam sebab takut petang tak ada orang-orang. Tapi bila saya datang melihat sambutan petang hari ini dengan ramai yang keluar untuk menjumpa dengan pimpinan-pimpinan negara kita, saya cukup rasa yakin bahawa dalam pilihan raya yang akan datang, kita akan tumbangkan UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan tumbangkan UMNO Barisan Nasional bukan saja untuk di Putrajaya, juga yang penting sekali untuk kali pertama kita akan tumbangkan Mat Lena di Bakat Batra. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita baru habis sidang parlimen untuk 3 minggu seperti yang Datuk Mahfuz tadi sebutkan. Tetapi parlimen hari ini adalah bukan lagi parlimen rakyat. Sudah jadi parlimen Najib dan parlimen Rosma. Walaupun ahli-ahli parlimen dilantik oleh rakyat untuk menyuara isu-isu yang penting negara dalam parlimen, tetapi kita tidak dibenarkan untuk menyoal isu-isu yang sedang menggendala, yang sedang menghadapi negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Hari pertama start saja parlimen, 30 soalan ahli-ahli parlimen yang berkenaan dengan 1MDB ditolak, tuan-tuan dan puan-puan. 1MDB sebagai satu kes yang penting, kita akan bekerjasama dengan negara-negara antarabangsa yang sedang siasat kes 1MDB ini. Soalan saya senanglah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tanya, sejak pergi balik daripada Germany sehingga hari ini, apakah kerjasama negara kita dengan negara-negara lain yang sedang menyiasat kes 1MDB? Ditolak soalan itu. Tak dibenarkan menjawab. Perdana Menteri tak ingat menjawab. Speaker kata itu adalah perkara rahsia. Woi, satu dunia sudah tahu tentang kes 1MDB. Apa nak rahsia lagi? Dua bank antarabangsa ditutup. Di Singapura, disebabkan siasatan beramai-ramai, ada 4 orang telah pun dijatuh hukuman dan dipenjarakan, tuan-tuan dan puan-puan. Satu dunia sedang berbahas tentang isu 1MDB, tetapi di Malaysia, di mana wang rakyat berbilion-bilion ringgit dicuri, tiada ada siasatan, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila sistem pentadbiran negara kita ini tidak lagi berfungsi, tidak lagi boleh bekerja demi rakyat, apabila pihak-pihak berkuasa hanya melindungi Perdana Menteri Rosma dan Jolo, saya takut negara kita ini akan menjadi satu negara yang gagal, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tanya di parlimen soal laporan Sarawak Report 7.5 juta yang dibayar daripada akaun Perdana Menteri kepada pengarah perisikan pertahanan negara kita sebelum pilihan raya yang lalu. Soalan itu pun ditolak, tuan-tuan dan puan-puan. MACC kata mereka tak akan siasat. Soalan saya itu adalah hendak membela nama baik security forces negara kita. Ini adalah, kita kalau tak pernah, kalau duit itu tak diberikan kepada pengarah perisikan, kita nak bersihkan nama badan pertahanan negara kita. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Apa salahnya kita nak tanya? Tapi mereka enggan juga nak jawab. Inilah parlimen yang kita ada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri, dan actually saya nak cari beritahu tuan-tuan dan puan-puan sesuatu yang perkara yang pelik. Biasanya bila hujung parlimen,
hari terakhir ahli-ahli parlimen juga akan diberikan jawapan-jawapan yang bertulis kepada soalan-soalan ahli-ahli parlimen yang dibangkitkan tuan-tuan dan puan-puan. 5 soalan dia kena jawab. Tapi kali ini bila sidang habis, kita belum lagi dapat jawapan kita tuan-tuan dan puan-puan. Sesuatu perkara yang cukup pelik. Dan bukan sahaja orang-orang luar susah sekarang kalau pergi hospital tak boleh dapat ubat, sini potong bajet, sana potong bajet. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklum, parlimen pun sama juga. Klaim-klaim tuntutan yang kita buat untuk sidang lalu bulan Mac sampai hari ini pun belum dibayar lagi. Klaim-klaim ahli parlimen tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya yang akan datang, kita semua mempunyai satu tanggungjawab yang cukup penting. Hari ini kita melihat tema ceramah hari ini adalah bina semula negara kita. Untuk kita yang semua sayangi negara kita, untuk kita nak melindungi masa hadapan negara kita, anak cucu kita, supaya mereka boleh mendapat kerja yang baik, pendidikan yang baik, satu hidup yang baik. Tak kiralah Melayu, India, Cina, Kadazan, Siam, kita semua mahu yang terbaik untuk negara kita. Dan untuk itu berlaku, kita mesti menyelamatkan negara kita daripada pemimpin yang rakus dan berasuah. Sebab mereka yang berasuah, kalau tidak ada apa-apa tindakan yang diambil oleh mereka, maka seluruh sistem pentadbiran negara kita akan gagal dan negara kita akan menjadi sebuah negara yang gagal. Tak bezalah dengan negara-negara macam North Korea. Tak bezalah dengan negara-negara diktator di Afrika yang mereka boleh melakukan apa saja dalam negara mereka. Kita tak mahu negara kita menjadi satu negara yang gagal. Kita mahu menyelamatkan negara ini. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun sudah boleh tahan lagi, tak boleh tunggu lagi. Nak Najib panggil pilihan raya untuk kita pergi menyelamatkan negara kita. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi dengan itu, dengan adanya sekarang barisan, satu barisan Pakatan Harapan, Parti Amanah, Parti Bersatu, PKR dan DAP, saya yakin kami akan membentukkan satu kerajaan yang betul-betul akan membela rakyat seluruh negara kita. Kita tengok betapa kejamnya kerajaan yang kita ada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang yang mendedahkan salah laku ditangkap, disabitkan penjara, seperti sahabat kita yang berhormat Rafizi Ramli. Orang-orang yang mencuri berbilion-bilion ringgit, yang boleh beli belian yang beratus-ratus juta ringgit untuk isteri dia, tidak ada apa-apa tindakan yang diambil terhadap mereka. Tun Mahathir baru-baru ini, keluarganya semua, anak syarikat-syarikat anak dia, kena disebu hari ini front page dalam surat-surat khabar oleh LHDN. Tetapi pada masa yang sama, bila Tun Mahathir dedah bahawa timbalan Perdana Menteri ada 230 juta ringgit dalam bank account dia dulu, ada siasatan? Tidak ada siasatan. Yang paling kecewa adalah pemimpin kita sendiri yang masih hari ini, disebabkan beliau nak menegakkan keadilan, nak membawa perubahan yang lebih baik untuk negara kita, beliau menjadi satu mangsa politik dan dipenjarakan untuk 5 tahun. Sehari sebelum ini, kemarin merupakan hari jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun sampai 70 tahun. Tun Mahathir sudah pun 92 tahun. Lim Kit Siang pun sudah tua. Kalau kita tak mengambil masa sekarang, kini, untuk mengambil tindakan membawa perubahan, berapa tahun lagi tuan-tuan dan puan-puan kita kena tunggu?
Jadi saya menyuruh, merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila balik, kita bersedia, kita kena kempen juga kepada kawan-kawan kita, keluarga kita, jelaskan kepada mereka bahawa kita mempunyai satu matlamat yang cukup penting dalam pilihan raya yang akan datang, iaitu untuk menyelamatkan negara kita. Sekian, terima kasih dan salam reformasi. Terima kasih diucapkan kepada YB Gui Siulium. Bagi meriahkan lagi majlis, kita menjemput Dato' Johari Abdul, Ahli Parlimen Sungai Petani, merangkap penasihat MPN Keadilan Kedah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak pengacara. Terima kasih semua pimpinan yang hadir pada hari ini. Dan inilah yang kita nanti-nantikan, supaya bukan saja pemimpin-pemimpin dapat turun ke bawah, tapi mereka datang dengan satu pentas yang bukan melambangkan parti. Maknanya Imbok ialah satu NGO yang memberi ruang kepada semua pemimpin-pemimpin, tak kira dari parti manalah, asalkan dia bercakap untuk rakyat. Sebab itu alhamdulillah Datuk Mahfuz pun cakap tadi, dan insyaAllah kita akan ada beberapa pemimpin-pemimpin yang lain. Dalam masa yang singkat ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada penganjur hari ini, Imbok Alustar, yang diketuai oleh Saudara Zamri. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Wabi Rafizi, yang datang jauh ke negeri Kedah, dan insyaAllah besok beliau akan berada pagi esok di Jeniang, di Pekan Jeniang, pukul 9 pagi, Pekan Jeniang, Dun Gurun. Kemudian malam ni di mana? Kota Sarang Semut. Kota Sarang Semut. Kemudian lepas itu esok pagi 9 pagi di Jeniang. Selepas itu saya dimaklumkan beliau akan ke Kulim. Lepas Kulim patah balik mai Sungai Petani, jamuan malam di Dewan Lip Siang Kor Sungai Petani, hadapan hospital lama Sungai Petani. Waktu yang sama, program bersama juga kita buat di Kota Kuala Muda. Tuan-tuan bayangkan, sebagai anak muda yang baru saja dikenakan hukuman penjara 15 bulan dan dalam keadaan beliau akan meninggalkan kita, sanggup bekerja keras bagi memastikan walaupun beliau akan ke penjara, tetapi rakyat mesti dia bela. Sebab itu saya membawa diamond, Melayu panggil apa? Berlian. Berlian. Ini berlian ni. Kita tidak jemu-jemu bercakap tentang berlian ini. Karena tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tak kena Wabi Rafizi bawa berlian ni ke dalam isu berlian ini ke dalam parlimen, isu ini tidak akan meletup. Karena kita semua pun tak faham tentang apa kejadahnya. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim buat keluar cerita ni pada tahun 2011, tapi dia buat keluar, dia sejuk, pasal rakyat masih lagi tidak faham apakah yang sebenarnya tentang YMDB. Datang apa YMDB ni? Dia roket ke, kapal selam ke, kapal layar ke? Orang tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal pemerintah kita akan blackout. Dalam surat khabar kita tak keluar, berita tak keluar, semua pun tak keluar. Jadi orang tanya YMDB apa? Ada pakcik yang saya tanya, YMDB ni apa? Apa nak tahu? Pakcik tahu tak tentang YMDB? Dia kata tahu, dia kata belanga ada satu, telinga satu tu kot. Belanga tuan-tuan. YMDB. Maknanya rakyat tidak tahu. Sebab itu bila Rafizi buat keluar isu YMDB, dan bukan saja buat keluar isu YMDB, malah membuat laporan-laporan polis, beberapa laporan polis tentang YMDB, barulah rakyat membuka mata. Barulah isu ini menjadi besar, dan barulah berpusu-pusu pihak pemerintah cari dia, dan akhirnya
dia dihadapkan ke mahkamah atas banyak isu yang ada kaitan dengan YNDB. Dan kita rasa oleh kerana kita tidak didedahkan oleh maklumat dan semua akhbar-akhbar kita, sama ada akhbar elektronik ataupun surat khabar ataupun televisyen ataupun radio, tidak menyiarkan cerita YNDB ini. Akhirnya rakyat tak kisah. Oleh tak kisah, kita pun terlupa apakah yang sebenarnya berlaku dalam YNDB. Duit ni duit siapa dia? Pergi tang mana? Pasal apa dia jadi isu besar? Sebab itu insyaAllah tuan-tuan, kita telah buat keputusan dalam Pakatan Harapan supaya isu yang begitu besar dibawa oleh Rafizi ini akan kita teruskan. Kita tidak mahu rakyat lupa tentang 1ADB. Kerana 1ADB inilah kita menjadi satu-satunya skandal yang paling besar. Di mana? Bukan di Kedah, bukan di Malaysia, tetapi telah pun ditarifkan sebagai isu dan skandal yang paling besar sekali di dunia. Di dunia, tuan-tuan. Tanya orang Mentalun ke? Tanya orang Lahak Yue ke? Belanga telinga satu. Wahan ini ialah skandal yang paling besar sekali di dunia. Sebab itu kita telah pun cetak banyak isu ini dan kita akan edarkan, dan kemuncak kepada perjalanan kita di samping apa yang induk buat, invok buat, kita juga akan lancarkan program ini dan terus menerus bercerita kepada rakyat apakah dia 1ADB. Untuk singkatan dalam masa yang singkat ini, tuan-tuan, saya nak huraikan sedikit. Yang sah dan telah pun disahkan oleh pihak yang sedang menyiasat, iaitu Department of Justice di Amerika Syarikat, yang pasti kehilangan kita ialah 19.3 bilion. Yang tu pasti dah, garanti dah, dan dalam pengetahuan dan juga dalam rekod Department of Justice. Sebab itu apabila kita bangkitkan soal ini dalam parlimen, pendeka kata, speaker kata, jangan bincang bab ni pasal ianya dalam mahkamah. Maknanya dah masuk mahkamah di Amerika. Department of Justice dah mengesahkan. Cuma saya nak sebut, ini ialah di antara 19 ribu juta ini yang sah hilang, ialah di antara duit yang kita jangka sebahagian daripada 50 bilion. Yang 19 dah jumpa, tuan-tuan. Yang balance daripada 50 ni kita tak tahu lagi ni. Kerana balance itu ialah tanggungan-tanggungan yang kita rakyat Malaysia terpaksa tanggung. Baik, kenapa rakyat kena tanggung? Baik tuan-tuan, apa yang berlaku? 1ADB dia pinjam duit yang dia berikan jaminan. Sekarang sedang berlaku dalam parlimen sekarang, kita dimaklumkan bahawa semua jaminan pinjaman tersebut sekarang ni Kementerian Kewangan yang ambil alih. Maksudnya apa? Tuan-tuan dan saya yang kena bayar. Walaupun mengikut undang-undang, oleh kerana dia yang pinjam, YNDB yang pinjam, sepatutnya lingkupi lah YNDB. Tidak. Oleh kerana kerajaan telah mengambil alih YNDB, maka hutang yang YNDB buat itu sekarang menjadi hutang kita. Sebab itu tuan-tuan, sekarang ni minyak dia buah harga setiap minggu. Dia pandai. Dia bagilah sekali turun sekupang ataupun seduit. Tapi dia balas hak tiga duit, hak tiga kali itu, dia naik. Pasal tuan-tuan tengah lena macam orang mekok lah. Ikan mekok kena sekali. Tapi 27 kali tak kena. 200 kali tak kena, dia terlupa. Hak kena sekali. Tu pun nambut halui ya. Nambut tiga kot. Saya tak tahu tak mekok. Tapi dia patah. Nambut halui ya. Dapatlah kotlah 120. Dia lompat tuan-tuan. Oh, menang ekor ini. Mai panggil belanja makan. Tapi dia kalah beratus kali, dia lupa. Macam itulah juga yang kerajaan buat kat kita. Minyak turun sekali, yang naik 17 kali kita lupa. Ini untuk cover segala masalah yang kita ada. Tuan-tuan, saya duk tengok-tengok ni, apa yang kita boleh buat dengan 19.3 bilion ini? Kalaulah duit itu tidak hilang, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan,
kalau kita bagi ke orang, tiap-tiap orang kita, tiap-tiap manusia di Malaysia ni, kita bagi belanja, belanjalah tiap-tiap hari kita. Tuan-tuan akan dapat RM1,000 tiap-tiap orang. Man dapat, Maisa dapat, Aliong dapat, Mutu dapat. Tiap-tiap orang, tiap-tiap hari kita bagi RM100,000. RM100,000 tiap-tiap hari untuk 350 tahun. Bayangkan nak pergi duduk tak mana tu, duduk tidur tak ada duit. Baik, kalau kita bagi pendidikan, kita boleh hapuskan PTPN sekarang dan kita berikan pendidikan Universiti Percuma untuk 4 tahun. Semua anak kita, Tok Sah Kutip, Sekupang pun, dengan yang apa yang dia belajar ni, Sekupang pun tak kutip, semua anak masuk universiti untuk 4 tahun Percuma. Tuan-tuan sayang Proton Saga, saya bagi Proton Saga. Berapa Proton Saga saya nak bagi, tuan-tuan akan dapat 500 ribu Proton Saga. Penuh tindan 3 tingkat di rumah. Duit yang hilang berjumlah sama dengan 500,000 Proton Saga. Kalau rumah, ada yang kita duduk rumah keluarga kita, ada kita duduk rumah mak mentua kita, kita keluar. Kerjaan sekarang, kerjaan pemerintah baru ni, pasal duit NDB ada. Kalau tak hilang tuan-tuan, kita boleh bina 460 banglo. 460,000 banglo, sorry, ribu tak sebut desain. Kod Alostang ni berjeram, orang tak main dah terrace house. Semua pakai banglo, tak hangat tuan-tuan. Ini duit yang hilang. Ataupun kita boleh bina 100 buah hospital baru. Di Tandok ada hospital baru. Di Kuala Ketir ada hospital baru. Di Curug Tokun ada 3 hospital baru pasal tempat Anwar Ibrahim. Baik. Dan tuan-tuan, yang lebih penting sekali, kita boleh memberi bantuan tiap-tiap bulan RM1,500 kepada 166,000 orang ibu tunggal yang ada di Malaysia sekarang ini untuk selama 6 tahun 5 bulan. RM1,500 tuan-tuan, lah kita bagi RM150, yang tu pun berdeh nak bagi. Dan ini baru 19.3 bilion yang kita jumpa. Kita ada lagi dekat-dekat 30 bilion kita tak jumpa. Sebab itu bila kita korek-korek baru ni, baru kita tahu duit ni di samping tu dibelanja oleh anak Najib, dibelanja oleh Jolo, dibelanja oleh macam-macam jenis manusia. Dan hari ini kerajaan Amerika dah tangkap dah barang-barang yang mereka curi dan ada di Amerika. Sebab itu Pakatan Harapan telah pun menubuhkan 1 juta kuasa yang dianggotai oleh peguam-peguam, yang insyaAllah kita akan hantar peguam-peguam kita pergi ke Amerika dan kita nak ambil balik. Kita nak ambil balik tuan-tuan kerana tu kata kita. Dan kita nak ambil balik bukan nak bagi kat zaman ni. Kita akan ambil balik tuan-tuan insyaAllah sebaik sahaja kita menang. Sekarang ni pun kita dah hantar dah orang. Dan pastinya kita akan ambil balik. Bukan itu saja tuan-tuan, ambil balik satu hal, tetapi orang yang buat khianat pada rakyat ini, orang yang mencuri duit rakyat ini, mereka ini tidak akan terlepas. Sebab itu kita berjanji, kita berjanji sungguh-sungguh bahawa semua isu ini kita akan bawa ke parlimen. Dan sekali ini kita berjanji bahawa semua pemilihan ketua-ketua, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua yang mengepalai jabatan-jabatan penting seperti apa? Ketua Polis Negara, Ketua Angkatan Tentera, Ketua Hakim Negara, Ketua SPRM dan lain-lain jabatan tinggi mesti bertanggungjawab kepada parlimen. Parlimen yang lantik dia lepas kita memerintah. Kalaupun saya menjadi Perdana Menteri waktu itu, selepas pilihan raya ini diumumkan Sungai Petani menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan ni kemain-main tuan-tuan, saya dua penggal lah jadi ahli parlimen. Tak nak gaya lah, mesti ada tanjak kan lah. Tanjak dah ada lah. Walaupun ditakdirkan saya menjadi Perdana Menteri, kita telah pun umumkan bahawa semua jawatan-jawatan penting ini, Ketua Polis Negara, Ketua Angkatan Tentera, Ketua Hakim Negara,
ketua SPRM dan lain-lain jawatan penting mesti dilantik oleh parlimen dan bertanggungjawab kepada parlimen. Bukan lagi bertanggungjawab kepada para menteri yang memilih dia. Seperti ada sekarang ini, tuan-tuan. Saya masuk baru-baru ini. Apa nama standing order ahli parlimen di parlimen yang apabila 1/4 daripada ahli parlimen menandatangani protes ataupun menentang keputusan kerajaan, kita boleh bawa masuk dalam parlimen. Kita kata perlantikan Raos sekarang ini, yang telah pun, Raos ni ketua hakim negara sekarang ni, dia telah pun berumur 66 tahun dan telah pun diberikan extension atau pelanjutan selama 6 bulan. Dalam perlembagaan Malaysia mengatakan, mana-mana hakim yang telah mencapai umur 66 tahun, maka kerajaan boleh bagi extension lagi, tambah 6 bulan kat dia. Tapi lepas dia habis 6 bulan tu, tidak ada pelantikan lagi. Tak boleh. Kerajaan mesti mengusulkan nama baru dan agung mesti melantik orang yang kurang pada umur 66 tahun. Ketua Hakim Negara yang ada sekarang ni telah pun berumur 66 tahun dan telah mendapat extension sama 6 bulan. Maknanya umur dia tentu 66 tahun, 6 bulan. Tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang ialah, walaupun semua kita protes, ahli parlimen protes, bar council protes, kerana ianya bertentangan dengan perlembagaan. Kita bukan tak suka kerana dia tu nama Raos, ataupun dia tu tak handsome, ataupun macam-macam. Tetapi ini ialah perlembagaan. Perlembagaan ialah buku yang kita junjung sebagai suatu buku yang akan memberikan kita bukan sahaja kuasa, juga peraturan bagaimana mengendalikan negara kita. Kalau peraturan yang ada dalam perlembagaan pun kita tak ikut, macam mana kita nak suruh rakyat ikut kita? Kita pemerintah, perlembagaan ada, tapi kita buang perlembagaan. Lepas itu kita suruh rakyat ikut. Tak bolehlah. Kita mesti ikut benda yang kita buat. Parlimen telah pun luluskan perlembagaan itu. Bukan 2-3 hari ini, semenjak kita merdeka. Ikutlah. Parlimen ikut. Tetapi dia tak ikut, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Perdana Menteri umumkan bahawa Tuanku Agong telah pun bersetuju untuk melanjutkan perkhidmatan Ketua Hakim kepada 3 tahun lagi. Tak boleh, tuan-tuan. Saya masuk usul tu. Tuan-tuan yang ingat apa jadi usul tu, tuan-tuan? Usul tu duduk tahun tu. Takkan berlaku apa-apa. Ahli parlimen ni khayau macam mana ni pula. Sampai tu lepas ni saya nak cadangkan Pokok Sena, Datuk Mahfuz. Dia ni orang yang paling lantang. Dia bercakap macam saya juga. Kami cakap Kedah dalam apa parlimen. Kami tak reti cakap Kuala Lumpur. Saya nak usulkan lepas ni Pokok Sena, geng-geng Kedah lepas ni kita pakai lompat teh meja. Kita bercakap, kita kena lompat teh meja. Pasal apa dia tak dengar? Depa tak dengar, tuan-tuan. Pasal dia tak heran. Dia cukup tak heran. Jadi saya, kita tidak ada pilihan lain. Tuan-tuan, minyak kita, mungkin Wabi Rafizi akan beritahu sikit. Saya ingat paling-paling maksima kita boleh pergi 20 tahun. Itu pun paling maksima. Minyak dalam bumi kita ni makin hari makin nipis. Kita ni tak reti menjaga dah. Kerajaan tak peduli dah apa akan berlaku pasal dia kira nak cangkui minyak. Yang tu saja dia reti. Sepertilah orang-orang dulu-dulu ni, bila tinggal kereta, anak-anak tak mengaji dan anak-anak duk enjoy. Yang dia reti cangkui kereta pak dia. Sekarang ni minyak tinggal 20 tahun lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa akan jadi kepada cucu-cucu, anak dan cucu tuan-tuan, perempuan dan saya. Saya pun anak ramai. Bini walaupun bini satu, anak ramai. Tuan-tuan, apa nak jadi? Apabila habis minyak ni, saya yakin dan percaya kita semua akan merempat. Pasal kita tak bersedia untuk menghadapi keadaan ini. Kita diyakini oleh kerajaan bahawa jangan-jangan bimbang, kita ada duit. Bila kita terdesak, dia buat main satu undang-undang baru.
Begitu GST ni pada tahun pilihan raya yang lepas 2013. Saya dah sebut, kalau BN menang tuan-tuan dan perempuan, satu undang-undang dan satu rejim pencukaian gila babi, GST akan main. Semua orang tak percaya. Saya kata inilah pencukaian, rejim pencukaian yang paling gila babi. Pasal apa? Dalam keadaan kita ada duit. Tetapi bila perkenalkan yang ni, semua orang kena. Orang kaya pun kena, orang tak kaya pun kena, orang betul pun betul, orang gila pun kena bayar. Yang ni. Dan percaya, rekodkan sekarang juga, polis-polis sekarang. Rekodkan. Menang sekali Barisan Nasional, percayalah GST akan naik 10%. Percayalah cakap saya. Karena kerjaan tak ada duit. Macam mana tak ada duit, saya dan Datuk Mampu tahu. Tiap tahun mereka hantar laporan audit dekat kami, dekat tiga kaki tinggi dia. Hantarlah, boleh hantarlah. Kita baca semua. Bila kita tanya, tak ada jawapan. Macam YB Gui kata, tanya tentang YNDB, kena halau keluar tu. Kena keluar halau. Halau tu. Jangan bincang itu masalah YNDB. Kan itu subjudis namanya. Oh, dia buat-buat mengamuk. Hak kutu. Kedah apa ni? Lawan hak kutu lain duk sengot. Takut. Belum rasa pendekar duk bagi warning. Nama pun pendekar. Tak boleh, tuan. Jadi kalau kami wakil rakyat tak boleh bercakap, tuan-tuan nak bercakap? Nak bercakap tak tahu. Nak masuk gate pun tak boleh. Dan inilah yang sedang berlaku. Ini orang duk stang tak apalah. Ini orang duk nami, tokai, UN, mana lahal. Tak, lagi teruk, lagi tak tahu apa langsung. Tuan-tuan bayangkan, mereka tipu kita hari dan tipu kita hidup-hidup. Sebab itu tuan-tuan, malam ni tak mana kita ceramah sambung ya. Kota sangat sebut, saya kita pergi ke. Kota ke tak kota, semua tak semua kita balun. Terima kasih tuan-tuan. Dan insyaAllah kita buat edaran, bantu imbu, bantu kita, bantu khususnya pengasas dan juga orang yang memandu imbu ini, saudara Rafizi. Saya amat sedih beliau akan ke penjara. Namun kita doakan, moga Tuhan akan tabahkan hati dia. Walaupun Datuk Seri Anwar dah pun 10 tahun dalam penjara, tapi saya belum lagi. Biar dia pergi dulu, tanya hasil esok macam mana. Tapi insyaAllah tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa ingat. Bukan saja pemimpin-pemimpin kita selamat, yang lebih penting sekali rakyat di bawah yang amat susah sekarang selamat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bil. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Johari Abdul. Seterusnya kita menyembah Haji Zamri bin Yusof selaku pengarah program Jelajah Bina Semula Negara bagi Negeri Alustar. Silakan. Ya, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa kita dah sampai ke program kemuncaknya. Kemuncak kepada program Bina Semula Negara yang kita bersama dengan YB Rafizi. Yang saya nak sebut ni pertama ialah kawan-kawan kita Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah, mereka minta maaf. Datuk Amiruddin, YB Nasir dan kawan-kawan lain, mereka pre-council untuk Dun Kedah tak habis lagi. Jadi mereka tak sempat sampai, jadi kita akan teruskan program kita dengan YB Rafizi. Cuma sebelum pada itu, bagi pihak Pusat Peduli Rakyat di sini, kami ingin mohon kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan perempuan semua. Kita nak lancarkan sikit tabung kutipan derma kilat untuk membantu kebajikan beberapa orang yang telah kita kenal pasti. Kita telah berjalan di kawasan sekitar Alostang ni, walaupun bandar raya, tetapi agak yang kita jumpa tu tak patutnya berada di bandar raya Alostang dalam keadaan yang sedoif itu. Jadi kita perlu berikan sedikit bantuan. Jadi kita minta petugas kita untuk bergerak bertemu dengan kawan-kawan kita untuk memberikan sedikit sumbangan tuan-tuan. Ini sumbangan secara langsung. Sumbangan yang YB Rafizi dapat melalui yang online itu, hasil daripada dia dipaksa bayar RM300,000. Alhamdulillah, lebih daripada 7,400 orang telah menyumbang. Dan kita selesai untuk persediaan nak bayar hutang yang tajuk lembu tu. Dapat lebih, tapi perbelanjaan kita di pusat juga tuan-tuan cukup besar. Jadi hari ini kita minta kita lancarkan tabung ini tuan-tuan. Sebenarnya di Bandar Raya Alostang ini, walaupun kita duduk tengah pekan, walaupun kawasan ini diwakili oleh seorang menteri besar, seorang menteri besar, tapi sedih kalau kita tengok rumah-rumah yang terdapat di kawasan sekitar, yang di kampung-kampung pinggir ni kita telah pergi, kita telah sampaikan sebahagian sebagai tanda ingatan.
Dan hari ini dengan kehadiran lebih 500 orang di kalangan kita pada petang ini, kita lancarkan tabung supaya tuan-tuan yang tak sempat bagi online dekat Wabi Rafizi hari itu boleh bagi pada hari ini untuk sama-sama kita sampaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Program hari ini tak apa, program barbecue ayam hari ini kita sediakan 700 ketui dah ada orang sponsor. Alhamdulillah. Kita bagi tepukan kepada kawan yang sponsor kita hari ini. Dia bagi dekat saya, dia tak mau sebut nama. Jadi saya tak boleh sebut nama. Tidak, saya nak bagi sebut nama orang ni. Kemudian juga ada beberapa perkara yang mereka telah selesaikan. Ini bukan duit saya. Ada kawan-kawan yang bantu. Bila saya sebut nak buat program, dia kata dia pun boleh bagi. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dengan yang perempuan, dengan itu kita sampai ke kemuncaknya. Dengan itu kita nak jemput YB Rafizi Ramli, penyelaras peringkat pusat. Apa nak buat, kita nak buat jawatan. Sebab dalam inbox tak ada jawatan. Dia bukan managing director. Dia hanya penggerak. Dan peringkat awal dia telah menyumbang sebahagian besar duit untuk menggerakkan inbox ni. Tapi alhamdulillah, akhirnya sampai sekarang dah belanja lebih 2 juta ringgit untuk menggerakkan inbox. Dan sebahagian besarnya adalah sumbangan daripada orang ramai. Jadi hari ini hasil idea YB Rafizi datang dengan terang, jelajah, bina semula negara. Kita telah sampai di semua tempat. Sebelum ini YB telah sampai di Johor, kemudian ke Kelantan, Terengganu. Hari ini sampai di Alustak, di Bakar Batar bersama dengan kita. Jadi kita menjemput YB Rafizi Ramli dengan masa yang secukupnya. Cerita perhabis, kami nak tahu macam mana nak naik gaji, macam mana nak dapat kehidupan yang lebih baik, macam mana tenaga kerja dan sebagainya, supaya kami di Alustak selepas ini lebih jelas. Sebab inilah antara marginal seat di sekitar ni yang nak bawa ke Putrajaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, tajaham, wanakam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Zamri, sahabat saya yang berhormat Datuk Johari Abdul, Ahli Parlimen Sungai Petani, yang berhormat Datuk Mahfuz, Ahli Parlimen Pokok Sena, yang berhormat Saudara Gui, Gui di mana dah? Tuan? Dia tengah makan. Yang berhormat Saudara Gui, Ahli Parlimen Alustar, tadi kita, siapa lagi? Tadi ada perempuan. Tadi ada sahabat-sahabat daripada Amanah, saya ingat kan, yang sebelum kan. Rakan-rakan daripada Dun Kedah tak boleh sertai kita kerana dia ada pre-council. Seluruh yang hadir, saya difahamkan yang hadir ni ada yang tunggu daripada pukul 3.30. Saya minta maaf lah datang petang, sebab kita memang ada tempat kami pergi petang, ada tempat kami pagi-pagi, ada tempat kami pergi malam. Tengah-tengah malam belum ada lagi. Sebab kalau kita pergi hanya malam, kita tak sempat nak round satu Malaysia, kerana kita ada misi khusus untuk rampas paling kurang 40 kursi parlimen daripada seluruh Malaysia, daripada Perlis sampai ke hujung Johor. Jadi setiap hari, saya sekarang sejak dah tak boleh bertanding, jadi saya cuba kerja baru. Saya ada grup saya yang kerja kami bawa truk ini. InsyaAllah truk ini kita gunakan untuk kalahkan Najib. Kalau lepas pilihan raya, insyaAllah truk ini kita tukar jadi food truck. Kami pergi dari satu tempat ke satu tempat, terutamanya kerusi-kerusi yang cukup penting kepada kita dan juga kepada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu ni Dun Bakar Batar ni, saya rasa saya memang setiap bulan ada kat sini, kerana ini ialah kerusi sahabat baik kita, Menteri Besar Kedah. Jadi insyaAllah saya tak ada masalah dengan dia. Dia pun baik dengan saya. Masa dia timbalan menteri dulu, selalunya kalau menteri dia, kalau bab harga gula, bab harga naik ni semua, menteri dia akan hilang. Sebab dulu menteri dia Hassan Malik. Jadi dia akan tinggalkan ke Datuk Mat Bashar. Memang Datuk Mat Bashar selalunya terpaksa terkial-kial jawab. Saya pun tak kacau dia sangat. Cuma Bakar Batar kita kena kacau, kerana kita kena rampas balik kursi ini dan kita kena menang. InsyaAllah Kedah dan juga Putrajaya kita menang. Ada orang tanya, saya pergi mana-mana, dia tanya, Kedah ni macam mana YB? Kedah ni tak payah bimbang lah. Saya banyak-banyak tempat, yang paling saya tak bimbang
ialah Kedah. Kalau Datuk Mahfuz dia nak bertanding atas lambang parti belian pun dia akan menang insya-Allah. Kalau di Kedah. Mana-mana Datuk, tak ada masalah. Cuma kita nakkan satu gelombang yang besar supaya gelombang yang bermula daripada Kedah ini dia akan turun dan bersambung bertembung yang daripada Johor sehingga kita boleh rampas. Saya kira kita boleh menang paling kurang 120 kerusi di semenanjung Malaysia sahaja. Kalaupun ada pertandingan tiga penjuru saya rasa. Cuma mula-mula sekali saya kena ucap terima kasih lah. Saya ucap terima kasih kerana saya baru dapat duit, bukan saya lah. Saya ucap terima kasih kepada semua yang menyumbang. Setakat ini sumbangan itu masih lagi berterusan masuk. Setakat minggu ini sebenarnya sumbangan yang masuk telah sampai 1.8 juta saya rasa daripada hari yang pertama. Saya takkan pergi beli cincin dengan duit tu, jangan bimbang. Saya hanya ambil RM300,000 untuk dibayar kepada suami, kepada Syarizat Jalil. Yang itu pun jangan bimbang. Orang selalu kata ni bayar, ada orang kata lah, UMNO kata ini membazir ni, ambil duit rakyat bagi kepada Menteri UMNO yang dah kaya. Yang itu tak payah bimbang lah. Sebab saya rasa kita akan rayu, rayuan di mahkamah rayuan bulan 10. Saya rasa akan menang. Kalau tak menang dekat situ pun, rayuan akan sampai ke mahkamah paling tinggi, Mahkamah Persekutuan pun akan menang insyaAllah. Jadi wang RM300 itu kita akan dapat balik dan kita akan kembalikan balik kepada rakyat. Kalau ada orang yang tak puas hati, dia kata saya buat kerja sia-sia, kejar Syarizat Jalil, kejar suami dia, kena saman, kena tangkap. Saya dah sebut di mana-mana, saya kata biasalah kita kalau nak sembelih sesuatu, kita kena bagi dia makan kenyang-kenyang biar gemuk dulu. Dan kita hari raya Aidil Adha, raya korban sebulan lagi dah. Dia dengar orang kita pun nak. Raya korban sebulan lagi dah. Biasalah orang kampung, kita nak korban, kita beli lembu. Seminggu tu kita dah balik rumah, kita bagi makan sampai gemuk-gemuk supaya masa hari raya korban itu bila sembelih dapat 2-3 kilo tambahan pun tak apa. Sama juga dengan soal Datuk Sri Syarizat dengan keluarga dia. Dia nak kenyang sekarang, nak bahagia sekarang, nak gembira sekarang, tak ada masalah. Sebab lepas pilihan raya umum, bila-bila Najib berani panggil, saya yakin kita menang. Masa tu kita sembelihlah lembu-lembu ni, tak ada masalah. Tadi Datuk Mahfuz ada sebut tentang hari ini sebenarnya diumumkan 1MDB bayar $360 juta. Dia kena kali 4 lah ni, 360 juta, lebih kurang 1.6, lebih kurang 1,600 juta. Hari ni kemudian 2 minggu dari sekarang makcik kena bayar lagi, lebih kurang banyak tu juga. Sebab dia miskinnya Malaysia lah ni, ini macam hutang dengan along. Dia kena bayar ansuran sikit-sikit, tak boleh bayar sekaligus. Hari ni bayar 1,600 juta, Merdeka nanti kena bayar lagi 1,600 juta. 2 minggu dari sekarang, 3,200 juta. Benda ni bukan benda yang mengejutkan. Dalam sidang parlimen yang penggal yang lepas, bukan yang baru ni ni, yang belanjawan yang lepas, kami dah tanya dah Datuk Johari, Menteri Kewangan yang ada sekarang. Kami tanya dia yang kena saman ni cerita gila macam mana, di mana kami nak bayar. Dahlah dia buat cerita gila. Sebab saya tak tahu orang bakar bata, mungkin cerdik-cerdik tahulah, tapi yang dengar kat luar tu mungkin tak faham latar belakang dia. Ini cerita paling gila pernah berlaku dalam negara. Kita pinjam duit tahun 2003, bukan kita lah, Najib dengan kawan-kawan dia lah. Dia pinjam duit, 1MDB uncle, dia pinjam duit tahun 2013, lebih kurang 10,000 juta ringgit. Wang tu dah lesap lah. Jadi oleh kerana dia pinjam duit, dia kena ada penjamin. Ni garantor lah ni, garantor untuk pinjam duit banyak tu. Dia dapatkanlah syarikat Arab ni, syarikat milik kerajaan Abu Dhabi ni, untuk jamin dia. Jamin bila pinjam RM10,000, dia bukan macam jamin kita main kutu jamin sama kita ni. Dia jamin kena bayar. Jadi oleh kerana ada berlaku beberapa perkara pelanggaran, tak patuh syarat dan lain-lain, maka
kerajaan Malaysia dan 1MDB kena bayar sejumlah wang lebih kurang 3,000 juta ringgit itulah. Kena bayar kepada syarikat Abu Dhabi tadi. Ini cerita 3-4 tahun lepas ni, masa 1MDB tak pecah lagi. Bayar punya bayar senyap, tiba-tiba tahun lepas, syarikat Abu Dhabi ni beritahu, dia kata, oi Najib, kau ingat tak dulu? Dulu patut kau bayar kat aku, kau tak bayar. Tanya Arul Kanda. Arul Kanda kata, dah bayar. Apa pula tak bayar? Arul Kanda pun tunjuk. Ah, ni tengok. Tengok ni. Aku dah bagi duit ni sekian-sekian, berapa ribu juta sekian-sekian dah masuk akaun syarikat. Nama syarikat tu dia kata nama Abah. Ha. Dia kata aku dah bayar. Orang Abu Dhabi kata, ya lah memanglah nama syarikat tu Abah, tapi ni syarikat lain. Kau salah pindah masuk akaun orang lain. Sampai sekarang, Najib duk kata, sebenarnya kami memang betul-betul, kami itu akaun betul, kami salah masuk, memang masuk dekat situ. Abu Dhabi kata, kalau akaun tu betul, mana duitnya? Tak ada. Pusing punya pusing punya pusing, Abu Dhabi kata, aku saman kau. Ha, itu yang di parlimen dalam sidang yang lepas, maka kerajaan bentangkan, dia kata, jangan bimbanglah soal kita kena bayar dua kali ganda ni. Satu, kita kena bayar 3,000 juta ringgit lebih yang Najib kata sudah transfer tapi tak transfer tu. Satu lagi, kena bayar bunga dan denda. Lebih kurang banyak tu juga. Kita dah tanya kepada Johari Ghani. Tanya dia mana nak dapat wang. Dia kata, jangan bisinglah Pokok Sena, Sungai Petani, Alor Setak Pandan. Kita kerajaan yakin kita akan menang bila kita masuk rundingan mahkamah. Saya bangun. Ini kalau boleh semak dalam sidang dewan yang lepas. Saya bangun. Saya kata dekat Datuk Johari, saya kata, Datuk Yang Berhormat Menteri, kerajaan Malaysia kata yakin boleh menang. Kerajaan Abu Dhabi juga kata yakin boleh menang. Sama-sama yakin boleh menang ni. Bila sama-sama yakin boleh menang, maknanya paling hebat pun kita, peluang untuk kita menang 50% je, Datuk. Sebab kalau dia yakin menang, paling busuk pun dia 50%, dia yakin dia ada peluang untuk menang. Maksudnya, saya kata, kalau peluang kita boleh menang ni paling hebat pun 50% ya. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri Kewangan, kalaulah kita kalah, ni saya bercakap bulan 11 tahun lepas, saya cakap, kalaulah kita kalah nanti, mana kita nak cari duit 6,000 juta nak bayar ni? Sebab kita nak bayar allowance yang kecil-kecil ni pun tak ada duit. Kita nak bayar subsidi minyak masak pun Najib tak ada duit. Macam mana kita nak bayar 6,000 juta ringgit? Saya tanya soalan tu. DN sekarang ni taktik dia cukup hebat. Dia dah tahu dah, kalau dia ada satu taktik yang paling hebat yang kita pun susah nak lawan. Nama dia taktik monyet dalam parlimen. Bila kita tanya soalan, dia tak boleh jawab, dia jemput monyet-monyet, dia bangun melompat. Ahli parlimen BN bangun melompat, bising ketua dia baling lah. Bising pumpang-pumpang-pumpang, maki hamun bising semua. Menteri Kewangan duduk, tak jawab sampai sekarang. Bulan 11 yang lepas. Sekarang bulan 8, lebih kurang 10 bulan selepas itu, apa yang kami kata dulu, saudara-saudari Pakcik Makcik, telah terjadi. Dulu kami dah tanya, mana kamu nak cari duit 6,000 juta ringgit. Sekarang ini, rakyat Malaysia dan seluruh dunia dah tengok dah. Bukan sebab saya kata. Kerana memang betul, kerajaan Malaysia telah melanggar tarikh akhir untuk dia bayar. Dia janji nak bayar ansuran 31.7. Itu pun tak boleh bayar. Kemudian kerajaan Abu Dhabi bagi lagi tarikh. Dia bagi tarikh 13.8 hari Isnin. Pun tak boleh bayar. Hari ini Najib umum bukannya bayar penuh, bayar separuh ansuran. Satu lagi tu minta tempoh 31 Ogos. Itu kalau dia boleh bayar. Kalau dia tak boleh bayar, malu lagi lah kita. Saya nak tanya yang hadir semua ni, ada yang tua, ada yang muda, ada yang cukup muda. Pernah ke dengar negara di dunia ini yang minta tempoh bayar hutang macam
bayar hutang dengan orang dengan Along ni tempoh je boleh tak? Bagi 2 minggu kan, 3 minggu kan? Pernah tak? Tak pernah berlaku. Hanya berlaku zaman Najib dengan Rosmah je. Sebab itu dia cukup marah dengan kami punya truck ni. Sebab truck saya ni bukan cerita apa. Truck saya duk sebut cerita pasal bina semula negara. Dia berantu. Dia tak nak terima hakikat bahawa Malaysia yang ada di bawah Najib sekarang ini ialah Malaysia yang dah tak sama macam yang kita pernah kenal. Ini Malaysia yang memang memalukan kita. Hutang tak boleh bayar, duit rakyat curi, pemimpin kena dakwa, kena siasat di luar negara dan macam-macam. Saya sebut yang itu bukan saya nak cerita pasal 1MDB sangat. Saya nak cerita pasal ni nak dekat pilihan raya ni, Najib akan janji macam-macam. Sebulan lepas dia dah janji pasal Felda. Dia janji dia bagi RM5,000 kepada orang Felda. Dia janji dia akan mansuhkan hutang tanam semula Felda RM5,000. YB Nasir dah sampai dah. Dia juga janji kita bagi bukan kepada YB Nasir. Sebab saya begini lah. Sebab saya begini. Orang kata pembangkang ni berpecah macam-macam. Ialah perbezaan itu ada. Tapi kita juga ada insan-insan macam YB Nasir yang dia tahu walau macam mana pun perbezaan parti kita, tanggungjawab kita sebagai wakil rakyat ialah membela rakyat dahulu melampaui parti. Sebab itu kita ada YB Nasir dengan Datuk Mahfuz hari ini. Saya minta tepuk tangan sikit kepada orang berani, orang Kedah berani. Baik. Dia janji bagi RM5,000 je tak? Kemudian saya ingat sebulan yang lepas dia juga janji dan umum untuk bagi kepada pesara tentera. Dia bagi, dia kata kepada pesara tentera dia bagi RM1,200. Kemudian dia janji nak bagi pencen dan lain-lain. Ini musim janji sebab dia pilihan raya. Sayang, saya nak minta supaya rakyat, supaya saudara-saudari tanya ialah, dalam keadaan Najib ni hutang tak boleh bayar kiri kanan ni, peruntukan kena potong, belanja tak boleh bagi kepada rakyat, yang dia janji nak bagi ni sebenarnya dia nak bayar dengan apa? Duit mana? Duit mana yang Najib akan ambil untuk bagi RM5,000 kepada orang Felda? Duit mana yang Najib akan ambil untuk bagi RM1,200 kepada pesara tentera yang dia janji? Lepas ini dia akan janji apa saja yang pakcik-makcik minta. Kalau contohnya orang Langkawi lah, ni dia takut dengan Langkawi ni, dia takut Tun Mahathir bertanding kat Langkawi. Tun Mahathir kalau dia bertanding di Langkawi dan dia menang, dia akan masuk dalam sejarah buku rekod dunia sebagai ahli parlimen paling tua dalam sejarah dunia. Najib takut sangat pasal Langkawi ni. Dia akan cuba menang Langkawi macam mana pun. Tambah ahli parlimen Langkawi sekarang ni yang paling gila sekali pun ada, Nawawi ni lah. Najib akan janji apa-apa kepada orang Langkawi. Saya tak terkejut dia pergi ke Langkawi. Kalau orang Langkawi kata, Datuk Seri, demi orang Langkawi, kalau Datuk Seri boleh hidupkan balik Mahsuri, kami undi UMNO Barisan Nasional. Hari itu juga dia janji Mahsuri akan hidup. Dia janji semua. Dia nak buat, dia buat jambatan daripada Langkawi ke Putrajaya. Dia buat. Orang Langkawi kata, kami tak nak ni Langkawi ke Kuala Perlis ni komen. Kami nak Langkawi ke Putrajaya terus. Dia janji, dia kata dia akan buat dengan bimbang. Sebab ini musim sebelum pilihan raya. Sebab itu saya kata, jangan kita kena tipu dua kali. Dulu tahun 2013, kami dah kata jangan undi UMNO dengan Najib ni sebab macam-macam akan jadi. Saya fahamlah kadang-kadang dengan janji ni kelabu mata. Saya bagi contoh, dulu kita kalah sedikit sebanyak ni kerana Felda. Ayolah. Saya tak salah kalau pakcik-pakcik Felda, mana taknya. Najib masuk Felda sebelum pilihan raya. Dia janji bagi RM15,000 seorang. Dia bagi betul masa tu. Masa tu orang tengok Najib ni memang cukup baik lah. Saya ingat kalau tanya orang Felda siapa bidadari paling cantik dalam dunia masa tu, orang Felda cakap Rosmah Mansur paling cantik.
sebab dia bagi RM15,000 betul. Masalahnya lepas pilihan raya baru kita tahu rupanya bukan duit dia, bukan duit Felda pun. Itu ialah duit yang dipinjam daripada kumpulan wang simpanan pekerja, 6,000 juta bagi kat Felda, bagi kat FGV. Duit yang dipinjam atas nama peneroka itu jugalah yang dibagi balik kepada peneroka. Dia samalah macam Najib tolong pinjam duit bagi pihak peneroka, ambil duit tu mengaku duit dia, bagi kat peneroka, peneroka cium tangan dia, habis dia cuci tangan, dia kata, pakcik sila bayarlah pakcik, itu sebenarnya hutang pakcik. Jadi pakcik yang peneroka sebelum ni kena tipu, duit dia berhutang bagi kat dia, dia ingat Najib bagi. Sama juga sebelum pilihan raya, kita dah kata kalau undi Najib ada GST. Masalahnya sebelum pilihan raya, orang tak tahu bahawa Ahmad Maslan tu cerdik betul. Sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya, awal-awal tu Najib hantar Ahmad Maslan untuk pukau rakyat Malaysia. Memang kena pukau tu lah. Ahmad Maslan kata, jangan bimbang pakcik, kalau kita buat GST, harga barang akan turun serta-merta. Pelotak dia. Sampai sekarang harga barang tak turun. Sekarang kalau dalam parlimen, saya kesian dekat Ahmad Maslan. Sebab dia dah lah, dia tak tinggi. Dia memang tak tinggi. Dia lebih kurang tinggi macam ni tak? Bila dia masuk parlimen, orang cakap pasal GST, dia duduk rendah. Tak nampak, nampak dahi. Sebab semua orang tahu, buat GST, harga barang kita naik mendadak. Saya akan sentuh sedikit lagi lepas ini. Cuma saya nak sebut, tiap-tiap bulan lepas ini, kita dah tahu dah Najib akan umum macam-macam. Saya nak ulas sedikit yang minggu lepas, yang kita berbahas, bukan minggu lepas pun, kita berbahas semalam. Dia bagi masa saya 5 minit saja, Speaker Dewan, untuk berbahas benda yang paling penting, iaitu yang dia umum, kononnya kerajaan akan bagi pencen kepada pesara tentera. Berapa ramai pesara tentera kat sini? Ada tak? Ada, saya tahu. Kat mana? Pesara tentera semua tak? Ramai rakyat Malaysia tak tahu, pesara tentera ni dia bukan macam kerajaan. Dia masuk perkhidmatan, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun, ni tak? Semalam menteri, Kepang Basu lah, Datuk Johari, dia baik dengan saya, tapi lah bila duduk sebelah dengan Najib ni, dia cakap merapu macam Najib juga. Saya dah kata pasal pencen semua ni, dia kata YB jangan salahkan kerajaan, siapa suruh dia berhenti awal? Tak betul, mana ada? Pegawai tentera, pesara tentera ni bukan dia yang pilih untuk bersara awal. Dia diambil masuk perkhidmatan, ada yang diambil untuk 10 tahun. Habis 10 tahun tu bergantung pada kerajaan lah nak sambung ke tak sambung. Masalahnya sekarang makin ramai yang tak disambung. Kalau orang macam saya dalam tentera sekarang, saya memang lepas 5 tahun dia tak sambung lah atas alasan saya gemuk. Sekarang ni semua kalau yang gemuk sikit dah, dia tak sambung dah. Jadi bila tak disambung, apa pesara tentera nak buat? Berhenti kerja, maka dia tidak dapat pencen. Kerana nak dapat pencen, kena cukup 21 tahun. Maka, dia jadi isu yang besar. Kerana orang dah berkhidmat 10 tahun, 15 tahun. Bila dia berhenti kerja, umur 35 dekat 40 tahun ini, masa itulah anak tengah masuk universiti, masa tengah susah anak dekat sekolah lagi, keluar pula tak ada kerja, nak bawa taksi, taksi pun tak ada dah lah ni. Banyak yang kena toreng getah. Saya selalu cerita pasal pesara tentera yang saya pernah jumpa dekat Padang Rengas. Sebab dia bila habis, dia balik kampung, dia kena jadi noreng getah. Bila dia menoreng getah, dia bukan ada tanah pun, dia kena pawah, dia kena sewa lah. Jadi dia dengar juga saya masa tu, ni setahun lepas lah ni, masa tu harga getah sekilo lebih kurang RM1.80. Lebih kurang lah. Jadi dia beritahu, dia kata, YB macam mana saya nak hidup? Anak ada kat universiti. Lepas tu anak sekolah 3 orang. Saya menoreh harga RM1.80 satu kilo. Saya ambil RM90 lagi bagi kepada tuan tanah. RM90 sekilo nak makan apa, dia kata. Jadi saya tanya dia, berapa kilo sehari, berapa kali boleh menoreh ni, berapa banyak dapat? Dia kata, yalah, dia ikut hari, ada hujan, ada tak hujan. Hari hujan tak bolehlah menoreh lah. Tapi lebih kurang lah, dia kata, campur tolak,
Sebulan tu boleh dapat lah RM400 lah dalam harga RM1.8 1 kilo tu. Dia dapat RM400 sebulan tu. Dia nak makan apa? Dengan tak ada pencen. Yang kesiannya dia boleh mengadu, dia kata itu pun YB saya tak tahulah, dia kata. Saya ingat kebelakangan ni dah, bila Najib dengan Rosmah jadi Perdana Menteri ni dah, kami toreh getah pun getah tak nak keluar, tak keluar. Jadi dalam keadaan macam ini, bayangkan pesara tentera yang anak dekat universiti, dekat sekolah ni, dia nak hidup RM400 tanpa satu sen pun bantuan kerajaan, dalam keadaan dia mempertaruhkan nyawa dia 15 tahun untuk negara, sudah tentulah pesara tentera marah. Saya pun tolong bising lah, bukan sebab apa. Dia datang jumpa mula seorang, lepas tu 10, lepas tu 100 orang. Lama-lama saya bising lah. Bila saya bising, saya kena tangkap lah macam biasa lah. Bising dan tangkap. Tapi akhirnya paling kurang Najib tahu bahawa dia tak boleh ambil mudah undi tentera. Dia kena cari jalan macam mana nak sejukkan kemarahan bekas-bekas tentera ni, ni nak masuk pilihan raya ni. Maka soal memberikan pencen kepada pesara tentera ni jadi isu besar. Dia pun umum. Sebulan lepas dia panggil pesara-pesara tentera. Dia umum pesara tentera dapat RM1,200 sebulan. Orang kita ni ramai-ramainya bukan tentera. Dia bukan baca dengan teliti pun. Pakcik tahu tak? Ni yang pesara tentera dekat semua. RM1,200 tu ada syarat dia. Bukan semua pesara tentera dapat RM1,200. Syarat dia nombor satu apa dia? Mesti berumur 60 tahun ke atas. Yang umur 35, 40 sampai 60 tu, kamu mati dululah nak dapat. Tunggu dulu. Tunggu sampai umur 60 baru boleh pintak RM1,200. Ada lagi syarat. Itu syarat pertama 60 tahun. Syarat kedua lagi naya. Syarat dia mesti penerima PRIM. Maksudnya dah lah kena 60 tahun. Kalau tak masuk dalam senarai PRIM, tak dapat. Jadi yang dia umum itu memang jadi lawak jenaka. Sebelum pilihan raya ni, kalau pesara tentera rakyat biasa tak tahu, maka saya kata bang, pada yang menonton ni, kami duduk tengah jalan, jadi kereta duduk lalu-lalang ni lah. Kepada orang yang dia tak teliti, maka dia kata, apa nak marah ni? Tengok Datuk Seri Najib ni baik. Datin Seri Rosmah ni cukup baik. Pesara tentera susah. Terus dia bagi kat pesara tentera. Kamu nak bising apa? Dia tak tahu Najib umum 3-4 bulan sebelum pilihan raya. Lepas pilihan raya, memang semua telopong kena semua. Lah. Masa tu dia kata ni, kamu tak baca. Saya kata dulu, bukan semua. Saya kata pesara tentera yang umur 60 dan yang memang dah miskin pun, kamu memang tak layak pun. Masa tu kalau Najib dengan Rosmah masih lagi ada kat Putrajaya, memang layaklah kita semua padan muka masa tu. Dia juga umum semalam, dia bentang di parlimen yang saya dapat 5 minit tu. Dia bentang, dia lapor dekat luar, baca utusan, baca TV3. Dia lapor kerajaan meluluskan peneguhan tabung pencen angkatan tentera. Ya tak? Angkatan tentera semalam dia kata dapat pencen, ya tak? Penipu. Sebab kena baca rendah. Yang kecil-kecil tu kena baca. Pakcik tahu tak yang dia kata nak bagi pencen ni macam mana? Sekarang ini angkatan tentera semasa berkhidmat kena potong caruman, ya tak? 10% gaji daripada pekerja masuk tabung lembaga tabung angkatan tentera. 15% kerajaan tambah. Jadi tiap-tiap bulan ada 25% simpanan. Zaman sekarang ini, bila habis saja berkhidmat 10 tahun ke 15 ke 20 tahun, maka caruman itu boleh dikeluarkan sekaligus seperti mana pekerja swasta mengeluarkan KWSP. Semua orang tahu. Maka pesara tentera dapatlah RM150,000 ke, RM100,000 ke, dia boleh balik kampung semua dah. Ha. Lepas ini, bila dia kata nak bagi pencen-pencen ni pakcik, dia bersyarat besar. Syarat dia tu besar, sebesar-besar Rosmah pakcik. Syarat dia begini. Pesara tentera, kamu mencarum tiap-tiap bulan sekarang kan? Habis saja tempoh berkhidmat, kamu pilih.
kamu nak buat keluar sekaligus ke tidak? Kalau kamu buat keluar sekaligus, maka kamu takkan dapat bayaran bulanan yang dia kata dia bagi pension ni. Taklah, sama macam sekarang je. Kalau kamu nak bayaran bulanan, maka kamu tak boleh buat keluar duit tu sampai bila-bila. Duduk kat dalam tu kerana dia akan bagi ansuran bulanan tiap-tiap bulan sampai kamu mati. Kena tipu macam tu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya yang dia kata dia akan bagi pencen-pencen ni tak ada. Sebab kepada orang ramai bila dia umum dia bagi pencen, kita ingat pesara ni akan dapat simpanan yang duduk simpan ni. Kemudian seperti juga kakitangan kerajaan yang lain, sampai saja tempoh tamat perkhidmatan, maka kerajaan bayarlah pencen tak? Eh tak, tak macam tu. Sekarang ni kamu pilih, kamu nak keluar sekaligus ataupun kamu tak boleh buat keluar sebab dia akan bayar kamu sikit-sikit-sikit sampai kamu mati. Dan saya dah tunjukkan dalam Dewan Rakyat semalam, itu dia bagi saya 5 minit lah. Dia tak bagi saya cakap panjang. Saya kata macam mana ni, orang yang kerja 10 tahun, saya dah kira pakcik, untuk pesara yang berada di luar dan mendengar, dia lebih kurang macam ni. Kalau pakcik, abang bekerja berkhidmat 10 tahun, maka anggaran pendapatan bulanan yang terbaik, paling tinggi pakcik boleh dapat RM300 sebulan. Itu pun kalau pakcik dijangka mati umur 65 tahun. Kalau dia tengok pakcik, dia kata pakcik ini abang ni sebenarnya sihat, mungkin boleh hidup selama Tun Mahathir 92 tahun. RM300 sebulan tu akan turun jadi RM150 sebulan. Sebab dia akan tengok lama mana hidup dan sebagainya. Jadi yang kerja 10 tahun, kalau dapat bulanan pun lebih kurang RM300 sebulan dalam keadaan yang paling baik. Kerja 15 tahun, dapat lebih kurang RM800 sebulan. Kalau mati umur 65, kalau mati lagi lama, lagi sikit dan lagi sikit. Sebab itu saya tanya Dato' Johari Bahrom semalam. Saya kata, Dato' yang berhormat menteri, saya tak kisah sangat soal nak buat skim itu, skim ini, nak bagi, nak tukar ni. Yang saya ada masalah ialah kerana bayaran bulanan kepada pesara itu nanti akan bergantung kepada jujurnya atau tidak pelaburan yang dibuat oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kalau pelaburan itu jujur, untung dia baik, maka itu yang dapat RM300 sebulan untuk 10 tahun, RM800 sebulan untuk 15 tahun. Tapi kalau tak jujur, kalau pelaburan itu diselewengkan, kalau dia digunakan untuk tujuan-tujuan lain, maka akhirnya pesara-pesara tentera ni rugi dua-dua. Dia tak buat keluar wang dia, dan sebenarnya dia akan mendapat bayaran dan pulangan yang cukup sedikit tiap-tiap bulan, yang mungkin 10-15 tahun daripada sekarang memang dia tak mampu untuk menampung kos bulanannya. Lalu saya tanya Dato' Johari, saya kata tengok ni Tabung Angkatan Tentera. Tahun lepas dividen yang diumumkan Tabung Angkatan Tentera adalah yang paling rendah dalam sejarah negara. Tabung Angkatan Tentera ditubuhkan tahun 72. Tahun lepas dia umum dividen 6%. Dia nak umum dan agih 6% tu pun pakcik, ramai orang tak tahu di luar sebenarnya dia terpaksa ambil duit pesara dan pencarum, ambil duit pencarum bagi balik. Sedangkan bila kita melabur, sepatutnya yang kita dapat balik agihannya mestilah untung. Duit pokok jangan makan, betul tak? Kita buat duit melabur, betul tak? Yang untung tu kita buat keluar lah, bolehlah kita belanja. Yang duit pokok kita melabur tu, kita simpan tu, jangan sentuh. Tahun lepas menteri tak nak jawab, dia kata saya tak ada maklumat, saya hanya boleh jawab secara bertulis, kena balik semak balik. Sebab saya tunjuk akaun LTAT yang diaudit menunjukkan untuk dia bagi dividen 6% yang sudah pun paling rendah dalam sejarah tu, dia perlukan RM680 juta. Duit untung yang dia dapat hanyalah RM590 juta. Maknanya dia ambil semua duit untung tahun itu, kemudian dia kena ambil duit pokok simpanan, main pusing modal macam itu
untuk supaya dia boleh umum kepada pesara tentera sebenarnya tahun ini 600 tak teruk sangat. Sebab kalau dia pakai yang betul-betul punya disiplin bahawa dia hanya boleh mengagihkan keuntungan hasil dari perniagaan, saya rasa sebenarnya Pak Cik tahun lepas dividen tabung angkatan tentera mungkin 4-5% saja. Sebab itu saya sebut contoh yang itu baru satu. Tabung haji pun macam itu. KWSP pun macam itu. Kumpulan wang amanah pencen pun macam itu. Semua ada masalah, ada akaun yang tidak dikongsi dengan rakyat. Kalau kita tidak berhati-hati, dia nak sebelum pilihan raya ni dia nak nampak cantik, dia sebenarnya ambil duit kita sendiri, simpanan kita dalam KWSP ke, dalam pencen ke, dalam ASP ke, dalam LTAT ke, dia pakai duit kita itu untuk umum. Ini keuntungan dividen sebab sebenarnya kerajaan memang dah tak ada wang. Baik. Saya sebenarnya sepatutnya berhenti 6:30. Saya minta 5-10 minit lebih boleh tak? Saya tak sentuh sangat lagi Rosmah ni. Dia tak cukup syarat kalau tak sentuh Rosmah. Sebab itu saya nak kembali kepada tiga benda yang paling penting. Dalam sebulan yang lepas di Dewan Rakyat, kita ada bahaskan beberapa rang undang-undang dan pindaan yang penting kepada rakyat. Satu cerita teksi, saya sedang tahu ada rang undang-undang besar teksi semua ni dah. Yang kedua ialah mengenai akta untuk mengawal harga barang dan juga mengelakkan daripada peniaga mengambil keuntungan berlebihan. Dalam dewan, saya sebut, saya tanya menteri. Saya kata menteri sebenarnya, kenapa harga barang naik? Harga barang naik bukan sebab pegawai-pegawai Kementerian Dalam Perdagangan Dalam Negeri ni tak buat kerja. Harga barang naik bukan sebab ni Cina-Cina DAP semua ni ambil kesempatan saja nak menyeksa orang Melayu. Macam Nur ada dah. Bukan sebab peniaga Cina, bukan sebab pegawai. Harga barang naik kerana kerajaan tak ada duit. Kerajaan tak ada duit. Bila dia tak ada duit, dia ambil dua tindakan yang cukup. Dato' Amiruddin dah sampai. Saya minta bagi tepukan kepada Dato' Amiruddin. Kalau dia tak sempat ucap petang ni tak apa, malam ni ada lagi. Kalau dia lagi berani, dia boleh tolong jadi driver bawa truk ni pergi Kota Serang sebut malam ni. Saya beritahu dekat Dewan, saya kata harga barang naik sebab kerajaan tak ada uang. Sebab bila kerajaan tak ada uang, apa yang Najib buat sejak dia jadi Perdana Menteri tahun 2009? Pertama, dia potong semua perbelanjaan rakyat yang selama ini mengawal harga barang. Dia potong subsidi minyak. Kita tahulah minyak dulu 5-6 minggu lepas, ini budak-budak UMNO ni tiap-tiap hari duk maki saya ni sebab harga minyak turun, harga minyak turun. Turun 2 sen ni dia melompat macam dia dapat emas, satu jongkong emas. Turun 2 sen, turun 3 sen. Ini dah 3 minggu naik. Dan dalam keadaan sekarang ni Amerika nak berperang dengan Korea pula ni, saya rasa harga minyak itu akan terus naik. Dulu dia takkan jadi macam ini sebab kerajaan kita memperuntukkan subsidi minyak. Paling kurang 20 sen, 30 sen, 1 liter. Jadi kalau tengok tengah naik, dia akan cuba kekalkan RM1.7 ke RM1.8 ke. Bila Najib jadi Perdana Menteri, dia bagi alasan tak ada uang, maka subsidi ni teruk, maka dia kena mansuhkan subsidi, harga minyak naik. Dia juga mansuhkan subsidi-subsidi yang orang kebiasaan bergantung, terutamanya suri rumah terpaksa bergantung kepada subsidi minyak masak. Tahun lepas dia mansuhkan terus subsidi minyak masak. Sebab itu minyak masak naik mendadak daripada RM15 satu botol, berapa kilo tu kak? 2 kilo yang besar sikit dah, 2 kilo. RM15, ada yang naik RM23, ada yang naik RM25. Sekali naik. Sebab Najib kata ni, subsidi minyak masak ni RM400 juta setahun ni, kami tak mampulah, kerajaan tak mampu, kami kena potong. RM400 juta, RM500 juta untuk 32 juta rakyat Malaysia, dia berkira.
Pakcik tahu berapa satu jet yang Rosmah dengan dia duk naik pusing keliling dunia? Satu tahun jet tu lebih kurang 120 juta lebih kurang. Dia ada berapa jet? Dia ada 6 jet tadi. Jet dia saja yang dia pakai paling kurang lah saya ingat 400-500 juta ringgit setahun jet dia. Jet tu sekejap, jet ni sekejap. 5 jet dia pakai, 2 yang paling mahal, yang itu dia mampu untuk pada harga RM15 2 kilo ni, tak boleh, tak mampu. Saya selalu cerita pasal dia naikkan harga gandum. Orang kita tak perasan, tahu tak subsidi gandum tak ada ni. Orang kampung tak tahu sebab orang kampung dia beli gandum sikit-sikit, sekilo-sekilo. Masalahnya orang yang berniaga, dia tak beli gandum sekilo-sekilo. Dia kena beli satu guni 20 kilo. Sebelum ini, yang buat roti, yang buat biskut, yang buat roti canai, yang berniaga restoran, dia ada subsidi gandum. Yang itu pun tak sampai berapa puluh juta je pun. Itu pun dia potong tahun 2014. Saya ingat sebab saya selalu kena maki pasal subsidi gandum ni. Saya cerita kat semua orang. Saya dekat Seremban, saya pergi jumpa orang, pergi bersalam. Ada satu gerai kebetulan Allah. Banyak-banyak hari-hari itu juga saya bersalam dengan pakcik yang buat roti canai tu. Dia tengok saya tengah dia tebak roti canai tu. Masa tu juga dia maki saya. Ni lah, tak guna. Subsidi gandum pun dulu aku beli sekian harga, sekarang dah naik semua. Kalau saya naikkan harga roti canai, orang maki dalam minyak semua. Dia tengah dia maki saya tu, saya kata, pakcik saya pembangkang pakcik. Saya tak ada kena mengena dengan gandum ni. Dia kata, ya saya tahu YB, memang YB pembangkang. Saya maki YB supaya YB masuk dewan nanti YB boleh maki Najib balik. Gandum dia berkira, gula dia berkira, sebab itu harga barang naik. Satu lagi sebab kenapa harga barang naik, pakcik-makcik semua tahu lah. Dia buat GST. GST telah menyebabkan rakyat kita yang sebelum ini tak payah bayar cukai. Sebelum ini kopiah, ada tak? Yang Wabi Nasir pakai kopiah putih. Itu tak ada cukai sebelum ni. Lah ni ada cukai. Bila kilang, dia beli benang. Beli benang, beli mesin, elektrik semua ni. Sebelum ni tak ada cukai. Lah ni dia kena bayar semua cukai. Bila dia buat kopiah tu, dia jual kat orang, harga dia punya kos dah naik 10%, 20%, tambah lagi GST. Takkan dia nak buat kopiah sampai dia rugi bankrupt? Dia mesti naikkan harga. Jadi sebab itu kopiah, baju, kasut, makan, semua naik harga sebab cerita GST. Saya bagi contoh yang paling baiklah, paling mudah untuk fahami masalah GST dan kenaikan harga barang ini, ialah cerita harga kobis. Orang Alustar tahu tak cerita, tahu tak? Kobis dah naik harga lebih kurang 3 kali ganda. Saya tak tahu, tak apalah, saya tak makan sayur. Ni yang banyak makan sayur ni, ni mesti orang Alustar tak makan kobis kan? Lupa. Maksu kata orang Alustar makan kangkung, sebab tu dia tak terasa. Kangkung harga tak naik. Ikut aja lah. Harga kobis, uncle. Ni dekat Chinese New Year. Harga kobis sekarang 3 kali ganda daripada harga kobis sebelum GST dikenakan. Sebelum GST dikenakan, harga kobis 1 kilo 90 sen sekilo. Sekarang harga kobis yang murah lebih kurang RM7 dah tau sekilo. Yang mahal punya RM9 sekilo. Tak percaya pergi beli kobis. Sebab tu sekarang orang tak beli sebiji dah, orang beli potong kecil-kecil lah. Cerita dia semua pasal GST. Dan ini bukan saya buat cerita, ini ialah dia terpaksa terangkan kerana tiap-tiap tahun tak cukup kobis. Tahun 2015 bila dibuat GST, maka petani-petani kecil dekat Cameron Highlands, dekat Selangor, dekat Perak, dekat tempat lain ni, yang selama ini menanam kobis dan membekalkan kobis, dia kata dia tak padan dah untuk dia tanam kobis ni sebab plastik kena bayar GST, baja kena bayar GST, semua GST. Kalau dia naikkan harga kobis, orang marah. Lebih untung untuk dia tukar tanaman lain yang dia boleh jual pada harga lebih mahal, tapi untung dia lebih besar sedikit. Maka tak semena-mena, tahun 2016 bermula, tiba-tiba Malaysia tak cukup kobis.
GST punya pasal. Sebab orang dah tak nak tanam COVID sebab tak berbaloi tanam COVID. Baju plastik semua ni mahal lah. Baik. Bila tak cukup COVID, dia nak mari bulan 2, dia jadi isu lah kerana COVID ni, permintaan untuk COVID dia melonjak bulan 2. Kerana tahun baru Cina. Tahun baru Cina, orang Cina dia makan yisang ni lah yang apa dia pakai chopstick tu, dia lambung-lambung. Itu dia ada COVID. Jadi setiap bulan 2, ke arah bulan 2 tu, maka kalau tidak cukup bekalan COVID, harga COVID akan naik melambung. Maka pada awal tahun 2016 yang lepas, adalah orang pergi jumpa kerajaan. Kerajaan pun kata, baiklah, oleh kerana COVID tidak cukup, maka kita benarkan untuk import COVID. Tapi ada masalah pula. Pakcik tahu tak? Nak import COVID ni sebenarnya bukan boleh pandai-pandai import COVID. Sebenarnya kita perlukan AP, lesen permit untuk import COVID. Saya ingat import kereta menatang ni, jadi perlukan kereta AP. COVID pun juga perlukan AP. Bila COVID pun kena ada AP, maka hanya syarikat tertentu je lah boleh import COVID. Maka dia dah kontrol, tambah lagi yang paling teruk, mata wang kita pula daripada dulu RM3.08, sekarang dah jadi RM4.02, RM4.03. Maka bila beli dengan daripada luar negara, harga bayar dalam dolar, mata wang kita jatuh daripada 90 sen sekilo tahun 2015 sebelum GST. Sekarang ini lebih kurang, dia tiga kali ganda lebih kurang. Dia bukan tiga sebab sekarang RM7. RM7 kalau 90 sen. Dekat 10. Dekat 10 kali ganda. Sekarang ini lebih kurang RM7 sekilo. Itulah sebabnya kalau kita menang, orang selalu tanya, dia kata YB bising-bising lah, dedah sana, dedah sini, rasuah sana, rasuah sini. Kalau pakatan menang, sebenarnya apa kami dapat? Harga barang tetap tinggi dia lah. Tak ada beza lah. Sebab itu saya kata kita dah bersetuju bila Pakatan Harapan menang dalam tempoh 100 hari, saudara-saudari, adik kakak, kita akan mansuhkan GST. Mansuh GST, insyaAllah harga barang akan mula turun dan dalam tempoh yang sama juga, kita akan mula kembalikan subsidi-subsidi yang penting kerana mengawal harga barang hanya boleh dibuat apabila kerajaan campur tangan dengan memberi subsidi untuk memastikan dia tidak naik dengan melampau dalam tempoh yang pendek. Kalau nak harga barang kekal, nak harga barang ini tidak naik mendadak, mudah saja. Pakcik sayang macam mana ke UMNO pun tak apalah. Sekali apa sekali ni lah. Pakcik, kalau pakcik minat sangat kat Rosmah, tak apa pakcik. Pakcik boleh simpan gambar Rosmah, boleh. Tapi pangkah, kena pangkah selain daripada dacing, boleh? Sebab kalau pakcik tak buat macam itu, pakcik tak hidup lama, tak apalah. Kami hidup lama ni. Pakcik tak apalah ikut sekolah dah. Kami ni yang muda-muda ni hidup lama ni, 20-30 tahun. Kalau BN menang sekali lagi, macam Datuk Johari kata, yang dia janji nak bagi Felda, nak bayar tabung angkatan tentera, dia janji semua ni, hutang yang tertangguh ni, pakcik ingat dia nak kutip daripada siapa pakcik? Dia akan kutip daripada pakcik juga, anak pakcik, cucu pakcik, cicit pakcik. Kalau pakcik ada isteri empat lagi teruk, daripada empat isteri dia kutip sekali. Sebab tak ada cara lain lah. Bila dia menang, dengan janji dia, dengan hutang dan segala-galanya, dia tidak ada pilihan lain kecuali dia kutip lebih banyak cukai. Sebab itu saya sebenarnya tak ada masalah. Kalau BN menang, saya sebenarnya tidur lena. Sebab saya tak payah bayar GST, saya duduk dalam penjara. Tak ada masalah. BN menang, duduk dalam penjara. Tak? Ha. Kalau BN menang, saya makan free. Ditanggung oleh rakyat. Setahun setengah, tak ada masalah. Pakcik merana. Kerana kalau menang, Najib confirm akan kutip cukai lebih. Ada yang anggarkan 8%, tapi saya tengok dalam keadaan sekarang, saya rasa kalau 8% mungkin tak cukup, 10% siap-siap dia akan kutip daripada pakcik-makcik sekalian. Kalau 6% pun pakcik rasa sesak dah, pakcik bayangkan lepas ni, kalau menang lagi Najib, Datuk Bashar ni menang lagi jadi adun bakat batal ni,
memang pakcik balik menangis tiap-tiap hari. Jadi sebab itu saya minta, saya tak boleh sambung panjang dah sebab 6.40 dah ni. Ni apa pula ni? Okey. Sebab itu saya minta, satu soal harga barang saya dah tegang panjang lebar. Soal gaji, walaupun saya tak boleh nak hurai panjang ini, tapi jangan bimbang. Tiap-tiap minggu, saya memang naik truk ni tiap-tiap minggu. Kalau saya tak terang dekat Bakar Batok, saya terang dekat Kota Sarang Semut malam ni. Kalau terlepas kat Kota Sarang Semut, boleh tengok. Pagi esok saya dekat mana? Kat Jerai. Dekat Jenia. Ha. Pagi esok boleh. Asalkan ada Facebook, saya ada YouTube, boleh tengok. Sebab saya akan terangkan, rakyat Malaysia ni baik yang kerja kerajaan, baik yang kerja swasta, masalah kita bukan saja kerana harga barang naik. Kalau harga barang naik tetapi gaji juga naik, tak ada masalah. Masalah kita ialah kerana harga barang naik melambung dalam 4-5 tahun yang lepas, tetapi kenaikan gaji bersih kita ialah antara yang paling rendah sekali di rantau ini. Dengan Thailand kita kalah, dengan Vietnam kita kalah, Filipina kita kalah, Korea kita kalah, dengan Singapura memang kita corot, saudara-saudara. Sebabnya ialah kerana kerajaan kita, dia tak nak campur tangan dan tak nak ambil tahu tentang kenaikan gaji. Kalau yang di bawah bidang kuasa dia, kerajaan, QPEX kena cium tangan dia bergolek-golek dulu. Itu pun QPEX minta 2 bulan, dia bagi 500. Apatah lagi yang bekerja dengan swasta ni, lagi dia tak ambil tahu langsung lah. Oleh kerana kerajaan Malaysia, Najib dengan Barisan Nasional ini, bagi dia gaji ni bukan soal kerajaan, pandai-pandai kamu. Sebab itulah Malaysia mempunyai kenaikan gaji bersih yang paling rendah di negara ini. Orang duk tanya saya, YB cuba terang sikit YB, macam mana Najib umum pertumbuhan ekonomi yang baik tiap-tiap tahun 5%, 6%, tapi kami tak rasa pun. Sebabnya saudara-saudari, pertumbuhan ekonomi itu dia berlega di kalangan orang kaya dekat atas. Dia tak diagih dan diberikan kepada rakyat dalam bentuk gaji yang lebih tinggi. Sebab itu Malaysia ada nisbah perkongsian gaji kepada untung syarikat antara yang paling rendah di kalangan negara-negara yang baik di dunia. Amerika 52% daripada setiap RM1 untung yang dijana oleh pekerja, 52% pulang balik sebagai gaji kepada pekerja, 48% syarikat ambil sikit, kerajaan ambil sikit sebagai cukai. China 43% gaji pekerja. Germany 53%. Malaysia baca 35%. Bila orang kita bekerja, kita jana RM1 keuntungan untuk negara, untuk syarikat, untuk ekonomi, kita dapat 35 sen dah, 65 sen lagi. Ni, poni geng-geng kaya, orang kaya dapat, yang lain itu kerajaan ambil sebagai cukai daripada syarikat-syarikat. Jadi, sebab itu, saya akan hurai panjang lebar, kalau nak naikkan gaji, kita kena tubuhkan Suruhanjaya yang akan menetapkan berapa kenaikan gaji minima yang wajib kepada setiap pekerja Malaysia setiap tahun. Tiap-tiap tahun kena naik gaji dan itu ditetapkan melalui Suruhanjaya, bukan ditinggalkan kepada ikut suka kamu. Jadi saya nak berhenti dekat situ. Yang perkara ketiga, saudara-saudari semua tahu bahawa masalah kita yang satu lagi yang besar, dahlah harga barang tinggi, gaji tak naik, kerja susah, dan kerja susah itu ialah disebabkan di bawah UMNO Barisan Nasional, mereka membawa masuk seberapa banyak pekerja-pekerja asing Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Nepal, mana lagi, semua ada. Mereka ini bukan saja mengambil kerja rakyat kita orang tempatan, tetapi oleh kerana mereka dibayar pada harga yang rendah, mereka jugalah menyebabkan gaji rakyat Malaysia turut kekal rendah. Sebab kalau orang Malaysia minta kerja gaji tinggi sikit tu, dia akan kata kamu tak Indonesia. Jadi tiga-tiga perkara ini kita akan selesaikan. Insya Allah saudara-saudari,
Kalau kita menang, dalam 100 hari akan ada mula nampak kesan yang saya ingat akan banyak membantu rakyat biasa seperti saudara-saudari. Last kali. Bila menang nanti, terpulanglah Datuk Johari ke, Datuk Mahfuz ke, Datuk Amiruddin ke, Wabi Nasir, Wabi Kui. Diorang akan sibuk-sibuk dekat ni, dekat Wisma Darul Aman ke, dekat Putrajaya ke, Parlimen ke, untuk jadi naik pangkat, jadi menteri ke apa, itu tak apa, itu kerja dia. Saya ada kerja lain, sebab saya takkan bertanding, jadi saya tak sibuk-sibuk soal angkat sumpah ni. Saya minta awal-awal, saya cop kerja tu, jangan siapa-siapa nak cik ambil kerja tu. Saya cop kerja saya, menang saja kita, saya akan tunggu depan pintu bilik Rosmah dengan Najib. Saya kalau sempat, saya cari kereta yang cantik sikit, saya bawa lah kereta cantik sikit. Kalau tak dan, saya bawa truk ni pun tak apa. Menang saja, kita akan ambil Najib dengan Rosmah tu, kita akan jaga dia, kita akan bawa dia, kita akan letak dia dekat Sungai Buloh. Bukan sebab apa, kita kena jaga keselamatan dia. Sebab kalau menang nanti ramai orang marah kat Rosmah dan Najib ni. Kita kena jaga keselamatan dia. Sebab apa? Sebab bila masuk GST nak bagi subsidi minyak, kita dah kira semua ni kot-kot lah. Ada juga tak cukup sikit. Mana takut? Takut tak cukup sikit. Bila tak cukup wang, dia ambil gambar tak tunggu aku. Bila tak cukup wang, maka masa tu bila tak cukup wang, kita tak ada pilihan lain kecuali kita kena pergi cari Rosmah juga. Sebab bila cari Rosmah, insya-Allah kita akan jumpa belian, kita jumpa cincin, kita jumpa harta, kita jumpa kasut, beg mewah. Saya yakin kalau kita rampas dan kita jual balik lelong dan kita pulangkan balik semua wang yang telah diambil daripada rakyat Malaysia, kita mampu untuk melaksanakan kesemua janji-janji kepada rakyat Malaysia ini. Jadi saya dah dapat isyarat yang cukup baik, dia suruh saya berhenti. Hujan nak turun, orang dah datang ke depan. Di setiap tempat kami berhenti, sebelum saya berhenti, saya jemput semua yang hadir untuk datang ke depan. Pimpinan, kalau boleh dalam 10-15 orang boleh naik ke atas. Ramai-ramai nanti runtuh, dia pernah runtuh dekat Tambun. Yang lain, saya minta adik kakak pakcik-makcik datang ke depan, pegang poster dan plakad yang kami dah cetak untuk bagi, kerana kita nak ambil cenderamata dan cenderahati untuk dihantar kepada Najib dan Rosmah. Orang bakar bata, kita nak hantar isyarat pilihan raya umum akan datang, kita akan kalahkan Menteri Besar, boleh? Kita akan menangkan Putrajaya, boleh? Kita akan minta supaya mansuh GST, kawal harga barang. Kita akan kurangkan pekerja asing dan kita akan naikkan gaji rakyat mengikut undang-undang, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese dan terima kasih. Terima kasih. Ambil gambar. Jadi jemput semua masuk-masuk lah, yang mana cuma bagi laluan sikit untuk kereta je tu. Bagi laluan untuk kereta, kita yang bergambar sebelah sini, yang nak ambil gambar sebelah sana sikit, bagi laluan kepada kereta. Okay, bagi dia, bagi laluan, ada tak banyak kereta. Kita tengok sekarang memang baca apa kita ya. Merdeka! 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 Merdeka!
Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada YB Rafiji Ramli. Terima kasih kepada Datuk Mahfuz Omar. Terima kasih kepada Datuk Amiruddin Hamzah walaupun tak sempat untuk beri ucapan. Terima kasih kepada YB Nasir Mustafa yang bersama dengan kita. Terima kasih kepada YB Kui. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir bersama dengan kita program pada petang ini. Kita sangat bersyukur dapat menghabiskan program tepat pada masa dia.